بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa tana'uman wa tazayyuna bilibasihi wa ila al-qana'ati wa taqalluli ma ila. Wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi. Serta meninggalkan, yang ulama tersebut bersedap-sedap dan bercantik-cantik pada pakaian. Dan wa ila al-qana'ati wa at-taqalluli ma ila, dan lebih cenderung ini ulama tersebut kepada qana'ah dan bersederhana. Ini antara sifat para ulama ahli akhirah. Nah, yang mereka ini antara sifat yang keempat, alamat yang keempat bagi alimul akhirah. Itu pertama kita sebut ini wa yakunu mujtaniban tarafuha mat'amin. Mereka meninggalkan bersedak-sedak pada makanan. Wabimaskanin wa asasi zaka tajammula. Dan juga mereka meninggalkan bermewah-mewah dengan tempat tinggal dan juga dengan perabot dan sebagainya. Dan mereka juga meninggalkan daripada bersenang-senang, berhias-hias dengan pakaian. Wa ila al-qana'ati wa at-taqalluli ma ila, dan mereka lebih muyul, lebih cenderung kepada qana'ah dan bersederhana di dalam kehidupan. Jadi, ma'ruf ayat tadi. Dan kita dah cerita pada minggu lepas berkenaan dengan sikapnya para salihin dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam perkara ini. Makna yang dilarang ni berlebih-lebihan. Nah, apa sahaja yang berlebih-lebihan ni semuanya dicela. Khairul umur awsatuha, yang terbaik adalah yang sederhana. Apa sahaja, bukan dilarang makan sedap, tapi dilarang berlebih-lebihan. Bukan dilarang untuk berpakaian-pakaian yang cantik, yang dilarang berlebih-lebihan. Nampak? Bukan dilarang untuk ada rumah, bukan dilarang untuk ada perabot dalam rumah, tapi yang dilarang berlebih-lebihan. Nah, lebih pada hadnya, lebih pada adat dan urufnya. Kalau pakaian lelaki, urufnya orang pakai agak macam ni. Nah, dan adat masyarakat setempat, pakaiannya yang kita lihat depan mata kita. Tiba-tiba dia pakai dengan pakaian yang lain daripada tempat tersebut, iaitu yang menarik perhatian mereka. Dengan apa sahaja tujuan. Menarik perhatian, dia panggil sawbu syuhrah. Maka pada waktu tersebut dia dikira sebagai berlebih-lebihan pada waktu tersebut. Faham? Dia dikira berlebih-lebihan. Baik. Jadi ingatlah, di sini bukan larang makan, bukan larang duduk tempat tinggal. Maksudnya kena duduk dalam kotak air bahari. Tidak. Sufi tidak macam tu. Nah, dan hakikatnya sauf ini bukan di dalam dengan zahir, tapi fil qalb. Ini perkara yang berkait dengan hati kita. Cuma zahir ini alamat kepada batin. Alamat saja disebut alamat. Dia bukan mesti lazim macam tu. Bila sebut alamat ni maknanya tanda saja. Kemungkinan nampak saja tanda tapi tidak ada. Tak tanda ke depan. Jaga-jaga. Gajah melintas. Ha? Mesti ada gajah lalu kat duk lintas. Sepanjang masa ada gajah. Lalu je nampak gajah. Kita lalu-lalu kot jalan gerik jeli tu. 4 kali, 8 kali dah. Tak pernah jumpa gajah sekali pun. Tak ada tulis. Jaga-jaga gajah melintas. Nah, tak pernah jumpa lagi. Dekat. Sebab dia alamatnya, dia tanda. Baik ada tak? Ya, kemungkinan ada. Ya, memang ada pun. Duk lalu. Lepas tu memang ada pun, saya nampak banyak kali dah. Ada.
Cuma dia tanda. Kadang-kadang mungkin tak ada pada satu pihak yang lain. Ada pada satu pihak yang lain. Jadi dia alamat. Nah, bukan mesti dipukul rata alamat tadi kepada semua kelompok. Maksudnya bila nampak tanda tu mesti akan nampak semua perkara yang hakikah dia. Nah, nampak tanda nampak hakikah dia. Siapa saja yang nampak tanda ni akan nampak hakikah dia. Tak. Sebab ada orang yang nampak tanda tak nampak hakikah dia. Nah, ada orang yang nampak hakikah tu, tanda tak ada pun. Ada juga. Tak ada pun tanda. Jaga-jaga buaya berenang-renang. Nah, jaga-jaga tempat ini bahaya. Tak tulis pun tapi ada buaya dalam tu. Nah, tanda apa pun tak ada. Tengok ada buaya. Jadi tanda ni tanda saja. Dia bukan mesti lazim dengan perkara tersebut. Faham? Itu maknanya. Jadi kalau kamu nampak tanda-tanda tersebut, tidak boleh kita hukumkan terus. Kata perkara ini mesti sedemikian. Ada seorang wali Allah Ta'ala, adiknya, ini orang soleh, berkawan dengan seorang wali. Dua-dua soleh lah. Jadi yang si wali ini satu hari nak bermusafir ke satu negeri, dan sahabatnya yang soleh seorang lagi, miskin ni, beritahu kepada wali yang nak bermusafir tersebut, kata nanti kamu akan pergi ke negeri tadi, kamu akan temu dengan abang saya. Sampaikan salam saya kepada dia. Sampaikan salam saya kepada abang saya tadi. Maka si wali ini bila sampai ke negeri tadi, nak laksanakan amanah kawan dia tadi, buah kiaan tidak wajib. Tak wajib pun sebenarnya. Menyampaikan salam ni tak wajib pun. Sunat dia. Baik, bila nak sampaikan salam tadi, dia pun pergi cari. Tapi awliya ni dia tidak ada. Bagi dia semua wajib. Yang disuruh amanah ni wajib lah semua. Maka dia pun berjalan pergi cari. Sampai di satu istana yang besar. Melihat ada pengawal di depan. Kemudian ada pelayan-pelayan yang banyak. Dalam rumah istana, dalam istana tersebut. Keluar masuk, keluar masuk. Maka dia tanya kepada pengawal. Saya nak jumpa fulan bin fulan. Dia kata, ha, ini rumah dia. Nah, ini tempat dia, istana dia. Nah, mansion. Sak gila. Jadi bila nak pergi jumpa tu, kata nanti dia akan balik, dia keluar daripada rumah sekarang ni, kita buat appointment, dia akan boleh jumpa. Akhirnya jumpa. Bila jumpa, terkejut dia masuk dalam rumah tadi dengan keadaan yang sangat mewah dan sebagainya. Kemudian dia pun heran. Beza dengan adik dia yang duduk di kampung dia tu. Adik dia miskin, janda layan. Dan orang soleh. Kemudian bagi salam, perkenalkan kata saya sahabat kepada adik kamu. Dia sampaikan salam kepada kamu. Maka dilayan dengan baik. Kena ni kawan dengan adik dia. Layan dengan baik. Jamu makan dan sebagainya. Kemudian sebelum balik, apa ni, laki kaya ni pesan kepada orang soleh ni, wali Allah Ta'ala ni. Dia kata nanti kamu balik jumpa adik saya, beritahu kepada dia, sudah-sudahlah, tinggalkanlah dunia tu. Betul siapa? Tegur siapa? Betul adik dia lah tegur abang dia. Ni mewah kan? Tinggal-tinggallah dunia tu, dia kata. Maka heran si soleh ni, wali ni, balik dia sampai ke negeri, ceritakan tentang perjalanan dia. Kemudian dia pun beritahu, kata abang kamu pesan, so tinggal, kamu tinggalkan dunia kamu. Saya heran, dia kata. Patutnya kamu yang nasihat kepada dia. Menangis si adik ni. Kemudian adik dia beritahu, kata yang dia sebut tadi betul. Yang abang saya tu sebut betul. Dia sebut kepada saya, kerana saya ni walaupun kamu nampak miskin dan sebagainya, seakan-akan dah meninggalkan dunia. Tak, sebenarnya dunia masih ta'aluk dalam hati saya. Saya masih ta'aluk dengan dunia yang sangat kuat. Saya masih memerlukan kepada perkara tersebut. Setiap hari masih memikirkan tentang perkara-perkara tadi. Jadi teguran dia betul kepada saya. Manakala dia yang kamu lihat tadi kaya raya dan sebagainya dalam rumah dia tadi ni, dengan perabotnya, dengan pengawalnya, dengan pelayan dalam rumah tersebut, yang kamu lihat dia sedemikian, dan hakikatnya dalam hatinya tidak ada langsung dunia. Itu semua di hujung jari dia saja. Bila-bila masa saja dia boleh untuk nak infakkan semua perkara tadi di jalan Allah Ta'ala. Jadi imbrah tadi dengan apa? Dengan mafi sudur. Nah, bukan yang zahirnya. Itu dalam hadis bila Nabi kata, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi ni maksud dia. Nah. Satu
Yang muhim husnuzan. Muhimnya husnuzan itu yang paling besar sekali. Kita tengok orang kaya, kemungkinan kita kata dia paling qanaah dalam dunia. Dia nampak dia kaya, kita tak tahu dia punya amalan dia. Yang dia buat yang lebih daripada kita buat dengan kekayaan dia. Kalau kita boleh sedekah 50 kenih pun kita dah rasa kemah, tak ada lah. Nah, orang main meminta kita bagi 50 kenih. Oh, Masya Allah. Peruntuk ilmu, duit tak ada. Bagi 50 kenih. Sakan lah. Kalau orang kaya, yang gajinya puluhan juta, bilion-bilion, takkan nak bagi 50 kenih. Nah, 5,000 bagi dia 50 kenih. Jadi sama tak 5,000 dia dengan 50 kenih kita? Nah, yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu alam, siapa yang lebih afdal kita tak tahu. Mengenai 50 kenih lebih afdal. Nah, tapi orang panggil apa, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan dia punya kemampuannya. Sebab tu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain bila bertemu dengan Nabi, sahabat kata apa? Zahaba ahlud dusur bil ujur. Nah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tengok. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang yang orang kaya-kaya ni ya Rasulullah, di kalangan sahabat, mereka ni pergi dengan pahala dan mereka dapat kelebihan yang banyak. Mereka semayang macam kami semayang, mereka puasa macam kami puasa, dan mereka ada satu lagi benda yang lebih daripada kami, mereka bersedekah dengan harta yang mereka ada. Kami orang miskin, nak sedekah macam mana? Maka Nabi SAW bagi tahu bagaimana untuk nak ta'lil dengan perkara tersebut. Kamu tidak ada harta, tapi kamu juga boleh bersedekah. Setiap sendi kamu ini ada sedekahnya. 360 apa ni tulang sendi yang ada di dalam badan kita ni boleh digunakan untuk sedekah. Nabi sebut. Nah, likulli tasbihatin sedekah. Likulli kadza sedekah, likulli kadza sedekah, Nabi sebut. Tidak. Itu hadis tadi untuk Nabi nak umumkan sedekah ni bukan hanya dengan wang ringgit. Kamu habiskan masa kamu untuk mengajar umat. Kamu habiskan masa kamu di Mesir ni dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda lain yang kamu buat, mereka menuntut ilmu. Nah, walaupun ada orang kata kalau mengaji saja bila nak beramai ya? Mengaji beramai lah bila pula. Dia tak tahu kata dah mengaji tu beramai lah tu orang. Orang yang mengaji ni dia dah beramai dah dengan ilmu tu. Faham? Tu amal dia tu. Buat apa dia main sini? Laula nafara min kulli firqatin innahum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din wa linziru qaumahum idza raja'u ilayhim allahum yahdharun. Jadi dalam ayat tadi disuruh untuk sebahagian daripada kaum ni pergi menuntut ilmu. Dan sebahagian daripada mereka telah keluar untuk tuntut ilmu di sini. Maka mereka telah beramal dengan ayat tadi. Adakah mereka terkeluar daripada ahli amal? Tak. Mereka dah beramal dengan ayat tadi. Yang tak amalnya, yang keluar tapi tak mengaji. Ha ni, tak boleh. Faham? Dan kerana syarat amal mesti ilmu. Tak boleh amal tanpa ilmu. Maksudnya orang yang belajar ni, dia sedang menuntut ilmu. Dan ilmu tadi tak akan sia-siakan dia, melainkan dia akan beramal selepas itu. Berbeza dengan yang mengaku kami ahli amal. Bagaimana kamu nak beramal? Kamu tidak ada ilmu. Hantu amalan nanti akan menjadi hujah kepada orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena dia beramal bercanggah dengan kawaid ilmu yang sepatutnya. Karena kita tak akan dituntut amal melainkan dengan ilmu dulu. Betul tak? Dan tu pun tujuan kita di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan agama tak akan ditegak, kata Imam Al-Hubaisy rahimahullah dalam Nashr Thayy Ta'rif, dan kitab beliau disebut agama tak akan diletakkan, tak akan ditegakkan dengan selain daripada ilmu. Agama hanya ditegakkan dengan ilmu sahaja. Tidak ditegakkan dengan selain daripada itu. Faham? Kalau ditegakkan dengan selain daripada perkara tersebut, maka Nabi-Nabi tak akan diutuskan. Boleh jadi tegakkan oleh siapa saja pun. Tapi Nabi diutuskan dengan sifat apa? Semua Nabi-Nabi bersifat dengan sifat ilmu. Nampak? Mesti ada ilmu. Fatanah. Tak akan jadi fatanah kalau orang dia tidak ada ilmu. Faham? Jadi, salah kalau ada orang sebut kata duk asyik mengaji saja bila nak beramai. Mengaji tu dah beramai lah tu. Nah, cuma nak tambah lagi dengan amalan-amalan yang lain dengan ilmu yang dia pelajari tu saja. Tapi mujarad dia keluar untuk menuntut ilmu, itu dah dikira beramal dengan banyak hadis Nabi SAW.
ratusan hadis Nabi SAW yang tuntut untuk menuntut ilmu, yang ini ditinggalkan. Kemudian disebut tentang amal yang lain daripada itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salaka tariqan, Nabi kata. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama Allah Ta'ala, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala mudahkan jalannya ke syurga. Hadis yang lain pula sebut tentang ilmu. Hadis ini tentang ilmu, 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 ilmu. Dan orang ni bila dia menuntut ilmu, dikira dia tidak beramal. Ajaib tak? Ajaib. Orang yang sebut perkataan ni, orang yang sangat ajaib. Nah, sebab tu kita kata, tidak ada istilah penuntut ilmu ni tidak beramal dengan ilmu ni, hakikatnya. Nah, dan ilmu tidak akan sia-siakan dia. Dia akan beramal nanti dengan ilmu tersebut. Dia akan beramal dengan ilmu tadi. Boleh. Bila dia menuntut ilmu, dia pergi keluar dan menuntut ilmu. Sampai-sampai pada bab, contohnya, haram zina. Kemudian bila sampai bab haram zina, maka keluar dalam hati dia, saya tidak akan berzina. Kenapa? Karena ini perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia tarik kepada waktu tersebut. Dengan niat dia pada waktu itu. Maka pada waktu itu jadi amal. Dia beramal itu dengan ilmu dia pada waktu tadi. Karena dia berniat. Karena tarik, membabi turuk, leh tajilan niyah. Perkara yang berkait dengan bab turuk, bab meninggalkan, tidak perlu kepada niat. Tapi niat tadi untuk menghasilkan pahala kepada dia. Faham? Macam kita tak berzina, tapi tak ada niat dalam hati kita. Dan kerana tidak ada dawa'i untuk melakukan perkara zina tersebut, maka adakah kita dapat pahala setiap masa kerana kita tidak berzina? Ke waktu ketika mana kita digoda, diuji dengan perkara tersebut, kemudian kita tinggalkan, maka baru dikira pahala pada waktu itu. Ataupun kita menghadirkan niat dalam hati kita bahawa kita kalau kata dituntut dengan perkara tadi ataupun digoda dengan perkara tersebut, kita tidak akan melakukan perkara tersebut, maka kita akan dapat pahala. Jadi bahas oleh ulama dalam usul. Dia mimbabi turuk. Dia mimbabi at-turuk. Lepas tu basuh berak tak perlu niat. Dia mimbabi turuk. Tapi kalau kita niat pada waktu tersebut untuk intisal dengan amri Nabi SAW, kena an-nazafah, maka dapat pahala pada waktu itu. Dia dapat pahala zaid, pahala lebih daripada itu. Faham? Karena kita intisal dengan amri Nabi SAW. Saya tak basuh berak. Karena basuh berak tak perlu kepada niat. Tak perlu. Sahaja aku basuh berak kerana Allah, tak perlu. Kalau kita tak niat, tak sah basuh berak tadi. Cuci elok dah. Hilang dah bau, hilang semua dah. Asal ain, nah, warna dengan rasa semua hilang dah. Lepas tu tak niat rupanya. tak perlu niat. Kerana hadza min babi turuk, dalam bab meninggalkan sesuatu. Faham? Baik. Habis. Jadi, faham elok-elok benar. Afdalnya bersederhana. Afdalnya bersederhana. Wa yakunu munqabidan 'ani sultani dha alla yakuna 'alayhi yawman dakhila. Sifat yang kelima, potong situ nah, sebab satu yang keempat, sebenarnya itu yang kelima lah. Antara alamat yang kelima bagi alim akhirah, min alamatihi ay yakuna munqabidan mutaba'idan. Keempat yang kelima di antara tanda-tanda alim akhirat itu ialah menjauhkan diri daripada bercampur gaul dengan pemerintah, serta mereka tidak akan sekali-kali masuk untuk bertemu dengan pemerintah. Ini sifat alim akhirat. Jadi payahnya nah. Ini payah nak buat. Baik, kita tengok apa dia punya perbincangan yang disebut oleh ulama. Ayakuna munqabidan mutaba'idan an muqalatati sultan wa waziratihi. Faham? Jadi ini masukkan dengan sultan di sini, adakah sultan semata-mata? Tak. Wal muradu bi kulli man kana lahu sultanah wa wilayah fi mahallin sawa'un kana al-khalifah aw ghayruh. Sama ada khalifah ataupun lain daripada khalifah. YB. Semua orang kelihatan. Nampak tak? YB ke apa ke? Elak, dia tidak ada istilah mukhalatah dengan mereka. Sebab semakin kita dekat dengan mereka, semakin kita hampir dengan mereka, semakin mereka jauh daripada kita. Sebenarnya. Faham?
Jadi bila seorang alim selalu berada dekat dengan pemerintah dengan tujuan yang tidak betul, saya akan sebut, kecuali dengan tujuan yang betul. Bukan larangan ini mutlak, tak boleh langsung dekat. Tapi kalau dekat dia tadi menyebabkan sultan tadi akan melakukan kebaikan, dan keberadaan alim tadi bersama dengan sultan tersebut menyebabkan dia diberi nasihat dan sebagainya. Seperti mufti. Mufti kalau sultan nak pergi mana-mana, dia kena ada sekali. Dia nak. Kalau di tempat kita lah, ada mufti Kedah, mufti negeri-negeri, kan? Dia akan, kalau negeri yang beraja, mana-mana raja pergi, dia kena pergi sekali. Mufti kena ikut sekali dalam perjalanan sebagai penasihat kepada raja dalam perjalanan. Faham tak? Jadi kalau macam tu, adakah dia dikira mukhalafah dengan sultan dan dikira benda ni benda yang tak elok? Nanti kita akan tengok di bawah. Jadi yang dilarang ni bercampur dengan sultan. Sultan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang punya kuasa, maksudnya. Orang yang punya kuasa, bukan mesti khalifah sahaja. Di annal muqalita lahu la yakhlu. Nah. Imma ain yatayal yaltafitu. Nah. Imma yaltafita ila tajammulihi wa kathrati malihi fa yazdari ni'matallahi ta'ala alayhi aw yaskuta 'anil inkari alayhi fa yakunu mudahinan lahu aw yatakallafa fi kalamihi kalaman limardatihi wa tahsin halihi fa yakunu buhtan sarihan aw yatma'a fi an yanala min dunyahu fa yakunu akilan lisuhti. Dan ini ada beberapa sifat yang kalau kita bercampur selalu dengan mereka akan berlaku salah satu daripada perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama dia kata an yaltafit, kita akan berpaling melihat kepada tajammulihi wa kasrati malihi, banyak harta dia dan banyak dia punya mempunyai kemewahan yang ada dalam dalam istananya. Boleh? Dan kemudian yang kedua, kemungkinan kita akan diam ketika melakukan mungkar. Contohnya ketika dia melakukan kemungkaran, kita duduk dalam, kita selalu hampir dengan dia, hadir dengan dia. Kemudian dia tengok dia buat majlis tadi menari, depan ada yang tu campur lagi perempuan dalam majlis tu, kita buat ada sekali, nak tegur tak berani. Akhirnya yaskut hal mungkar. Lebih hebat lagi dia jemput karaoke sekali. Kali dengan Tok Guru tu sekali pula pergi karaoke sekali, lagu lagu awi pula tu, tarikh tinggi tu pecah. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Zainal Muhammad, semua ni akan berlaku, kemungkinan akan berlaku. Ada kecuali alim tadi, alim yang warak, yang zul sultah pun akan takut dengan dia kena melakukan sesuatu. Ha? Tuan Guru di Mat Samankati ke? Ya, kan seorang lagi yang waktu ketika Sultan Perak nak test para ulama' ni, panggil ke istana dan kemudian bulan Ramadan disuruh minum semua sekali. Dia jamu minuman, makanan, panggil semua pun tengah siang ni. Nah, ya, minum, pakat minum semua. Ulama' pakat duk, ay, kan raja tak tahu siang malam pun. Pakat duk tengok, kira-kira bangkit beliau, tegur pada waktu itu. Kita tunggu, kalau kami suruh buat benda yang lain, kami akan buat. Tapi ini benda yang maksiat kepada Allah, kami tak akan buat. Oh, maka raja kata, Masya Allah, ada juga alim seorang yang tegur beta dia. Ini yang saya nak. Jadi dia jadikan penasihat dia. Nampak tak? Tunggu dulu. Raja pun raja yang ni lah. Baik. Sekarang pun Alhamdulillah, majlis dia raja ada kat penasihat dia. Penasihat-penasihat ni orang-orang yang hebat-hebat juga. Baru keluar ni kan, 20 orang, 6, 7 orang. InsyaAllah khair. Moga Allah Ta'ala jaga raja-raja kita, insyaAllah. Kerana keberadaan mereka mahmakan bagaimanapun sikap mereka, kita kalau kata dengar cerita berjaga-jaga, yang penting kena muliakan mereka. Kerana mereka punya kedudukan, kerana mereka punya wilayah. Faham?
Dan hatta disebut dalam kitab Nuruz Zalam Al-Imam Nawawi Bantani, kalau kamu tengok ada bab berkenaan dengan bid'ah. Satu bid'ah dipanggil antara bid'ah yang mustahab, ta'liq uswar, dan dibuat patung raja, pemerintah, diletak di tengah masyarakat. Boleh ataupun tidak? Kata Imam Nawawi Bantani, dibahas oleh ulama, hukumnya harus. Bukan harus saja, sunnah yang mustahab. Ya. Kenapa? Karena dengan ta'zimkan mereka, ta'zimkan syariah. Ta'zimkan mereka akan menta'zimkan syariah. Karena awam, kalau tak dipegang mereka dengan sultan, tak dipegang mereka dengan undang-undang dan juga dengan kuasa raja ataupun kuasa sultan, mereka tidak akan mampu untuk mengikuti syariat. Atau perlu ada kuasa yang lebih tinggi daripada itu, yang untuk pegang. Dia tak LGBT, tak cakap ikut dan dia. Bayangkan kalau tidak ada raja di negara kita, akan makin rosak. Semua akan makin rosak. Faham? Kita duk kata apa ni, akan berlaku bazir itu ini dan sebagainya semua sekali dengan harta rakyat. Lalu kira itu, kita tak nampak lagi ada benda lebih besar lagi selain daripada itu. Dan sebelum ni lah dia bertuduh pemimpin sebelum ni membazir dengan harta rakyat pun semua sekali. Ya, kita tak nafi ada berlaku benda tersebut, tapi kemungkaran yang mereka nampak depan mata tadi dengan kemungkaran yang berlaku selepas tu, nah, ketika diturunkan yang mereka nampak mungkar, naik mungkar teruk lagi daripada tu. Lepas tu buat, dia tak akan naik yang lebih baik. Misalnya naik, dia akan naik yang teruk juga selepas tu, atau lebih teruk daripada tu. Faham? Sahabat Nabi SAW, misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan bahawa kamu sekarang telah apa ni, mengambil pengalaman dengan kami para sahabat Nabi menjadi pemerintah. Kami yang memerintah dan juga memimpin kalian jadi wali, amir-amir di negeri-negeri. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas kata, sekarang kamu komplainkan, nanti kami akan mati, kami akan turun nanti, kamu akan melihat dan juga akan mengambil pengalaman dengan pemimpin yang datang selepas kami. Itu kamu akan tahu siapa lebih baik. Dari sini kata Imam Bajuri, maksudnya akan diwarisi dan kemudian akan berlaku hal aswa' daripada hal sebelumnya. Ini akan berlaku dan ini sunnatullah. Kecuali nanti ketika datang ni Imam Mahdi. Itu. Faham? Berlaku, akan berlaku perkara tersebut. Ma'ala kulli hal, kena taat. Itu saja. Pada benda yang tidak bercanggah dengan syarak, kena taat. Itu adalah simah kepada ahli sunnah wal jamaah. Simah kepada ahli sunnah wal jamaah adalah taat kepada pemerintah. Tidak lawan dengan mereka, lagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Jika mana dia ada dilantik, mah makan dilantik dengan cara apa sekalipun, dia dah menang dan dia jadi pemimpin, kena hormat dengan dia, kena taat dengan dia. Jangan kita, kalau kata kita apa ni, ada pemimpin dilantik, kalau kata dia bukan yang kita undi, kita buat tak tahu dengan dia. Ni orang tak ada adab. Dia bila dah lantik, dia menang, walaupun kamu sokong orang lain dan kamu pangkah orang lain pada waktu tersebut, dia kata ni bukan pemimpin saya tak pangkah dia. Pangkah tak pangkah dia, dia menang lah. Jadi dia menang pada waktu tersebut, dia akan jadi pemimpin di tempat tadi. Maka satu, dia pemimpin mana? Dia dua. Di satu tempat tadi. Ada satu tempat, dua WB. Nah, satu kawasan, dua WB ada. Mana boleh? Satu saja. Dia akan wakil kepada rakyat tempat tersebut. Dia hadir ke majlis kita. Kalau kita nak buat, kita nak pulaukan dia. Nak buat tak tahu kata dia ada dalam majlis kita. Kena muliakan dia. Bagi tahu, kata, oh dia hadir bersama dengan kita. Nah. Dan sebagainya. Faham? Itu kita ruak jawi, jangan salah faham. Mana YB mai pun kita akan suruh cakap. Bagi ada. Dengan YB pah ya. Pak kata harapan mai pun kita beri cakap. Sebab waktu kalau dia mai tadi ni, dia pemimpin. YB UMNO mai, eh beri cakap. Nah, kenapa? Karena dia pemimpin pada waktu tersebut. Boleh? Nanti. Ni tidak. Duduk atas mimbar. Nampak kata dia tu lawan dengan kawan tu. Bubuh atas mimbar depan padung tu. Kita berkasar dengan orang yang ada kuasa. Kita tidak ada fik sebenarnya. Tidak ada fik. Ini orang yang tidak ada kebijakan dalam mengurus umat. Faham? Orang selalu sebabkan kata Imam Nawawi tegok pemerintah dengan... Dia bercerita-cerita macam dengan mereka duduk dengan Imam Nawawi. Cerita tu cara macam Imam Nawawi tu kata kat pemerintah tu, kira
Sampai pemerintah ni terlondeh kain-kain. Macam itulah seolah-olah. Itu yang pemerintah halau Imam Nawawi keluar. Dia Ustaz Khairul bubuhkan surat apa ni Imam Nawawi kepada raja. Kalau tersebut, teguran dia kepada raja. Bahasa dia, Masya Allah, sangat lembut. Faham? Jadi sampai cerita kat kita, kata Imam Nawawi sebut tu. Cara dia cerita tu macam kasar gila Imam Nawawi. Nawawi kata, kau setakat apa ni, nak minta sumbangan, nak bagi untuk ketenteraan. Zohir bebas kat waktu tu. Nak minta untuk ketenteraan. Zohir bebas. Apa ni, raja apa pada waktu tu. Nak minta boleh. Tapi ini tu. Apa ni, dayang-dayang dalam istana apa semua tu, ambil dulu semua emas yang ada pada badan mereka. Guna yang tu dulu, kalau tak habis, baru ambil atas rakyat. Tidak jangan. Oh, cara cerita tu macam Imam Nawawi ni kira. Ganah lah duduk dalam masuk dalam istana masa pembincangan tu. Cara-cara tu, cara cerita. Nah, bila tengok dalam sirah, ayat Imam Nawawi, perkataan beliau dan sebagainya, tidak menunjukkan seperti mana yang dicerita. Faham? Sikap pencerita tadi menyebabkan orang yang dengar pun akan jadi macam tu juga. Kemudian bila dalam ucapan kena sebut, kata balik kena tegur pemerintah dan sebagainya. Tegur pemerintah macam mana Syekh? Kita bagi umum semua orang boleh tegur pemerintah. Macam tu saja. Dan siapa-siapa saja boleh nak gunakan tegur. Dengan bahasa tegur tadi. Tak. Sebab tu, adab kita dengan mereka ada. Adab mereka dengan kita pun ada. Sebagai orang alim. Sebagai orang yang ada ilmu. Jangan lekehkan. Jangan lekehkan ilmu yang ada pada kita. Nah, ada kita kena ada apa ni, kita punya gah kita. Gah ni kalau dibuat-buat. Buat gah ni orang nampak macam dengan bodoh je. Gah ni izzah ni Allah Taala bagi pada orang tersebut. Sehingga menyebabkan orang-orang yang ada sombong dalam hati dia akan berasa gerun ketika melihat dia pada orang tersebut. Dan tidak akan berlaku melainkan kepada ahli amal. Kepada ahli amal. Ini banyak diceritakan dalam kisah para ulama dengan para pemerintah. Kaidu Ismail bukan kaidu. Kaidu hak lawan dengan, nanti nak lawan dengan Luffy tu. Kaidu. Kaidu Ismail, waktu ketika mana ada di Mesir ni, dia pemerintah besar Mesir, Amir di Qahirah. Waktu ketika berlaku peperangan di Mansurah, jadi dunia Perancis ke masuk ke dalam bumi Mesir, dan tentera-tentera Mesir terpaksa bertahan di hujung Dumbiat ataupun dekat dengan Mansurah. Dekat tu lah, Dumbiat ke Mansurah tu satu jalan ya. Di kawasan tersebut lah berlaku peperangan besar dan banyak berlaku korban syahid bagi tentera-tentera Mesir. Akhirnya para ulama Azhar pada waktu tersebut berbincang. Bila pemerintah tanya kepada para ulama Azhar, bincang dan letakkan, kata kita akan buat bacaan Sahih Bukhari untuk mengelakkan balak. Sahih Bukhari ni Masya Allah, tabarakallah. Maka dikumpul di Masjid Azhar, dibuat halaqah bacaan Sahih Bukhari. Dibagi ajzak seorang juzuk untuk dibaca Sahih Bukhari bagi mengangkat balak. Dibaca Bukhari seminggu, dua minggu, tetap peperangan masih lagi sengit. So tak ada tanda untuk nak reda peperangan tadi. Kaidu Ismail datang ke Azhar dan kemudian bagi ucapan, dan kemudian dia perli ulama Azhar. Dia perli ulama-ulama ni. Dia kata apa ni, katanya baca Bukhari akan angkat balak ni, tak berlaku apa pun, dia kata. Ya. Ni salah siapa ni? Salah yang baca ke salah yang tulis? Nah. Kata ke ulama Azhar. Jadi macam ada something yang tidak elok lah sebenarnya. Memang tak elok pun lah. Perli Imam Bukhari sekali. Ini zalim. Kaidu Ismail ni zalim tu. Jadi bangun seorang ulama dan kata, apa salah kami? Apa salah kami ulama Azhar sehingga kamu kata apa ni, perkara yang berkait di Mansurah ataupun di Dumbiat tersebut dikaitkan dengan kami para ulama Azhar yang baca ni. Ini bukan salah kami yang membaca dan bukan salah Imam Bukhari. Kamu juga kena tengok apa yang telah kamu lakukan di Mesir. Sebutkan apa yang berlaku pada waktu itu. Depan dia tak sebut benda ni, melainkan dikasarkan di depan orang ramai. Maka marah Kaidu dan keluar dia daripada majlis.
Tak lama kemudian masuk pula dia punya pembantu, panggil, siapa yang tadi bangun tadi? Dia nak jumpa. Ah, pakat tahu dah kata ni kalau jumpa pakai habis. Kali Ismail ni biasanya kalau orang masuk je bilik dia, tiba tu. Dia akan mati kat depan pintu dia. Biasanya macam tu. Ulama ni bangun dan terus pergi. Pergi ke majlis ke bilik dia. Ada dekat istana dia. Masuk tanpa gentar, tanpa gerun, masuk dan kemudian Kaidu Ismail kata, ulang balik yang kamu sebut tadi di Masjid Azhar. Ulang balik. Diulang balik. Tanpa kurang sikit pun. Mai gerun pada hati Kaidu. Gerun terus waktu tu. Dia nak marah, ni gerun pula. Dia kata, wey, dia memang berani tu. Ini dengan Izzah dia. Maka dia kata, wahai tuan, macam tuan aku nak salahkan ulama Azhar yang membaca apa ni, Bukhari dan kemudian tak, dia tak sebut sebenarnya. Saya minta maaf. Dalam majlis dia tak sebut kesalahan apa ni yang dilakukan oleh Kaidu. Sebut kata apa ni, jangan lihat kepada kami saja yang membaca, lihat juga kepada kamu apa yang kamu buat. Tu saja sebut. Itu yang dia marah keluar. Panggil kemudian dia kata, apa yang kamu sebut tadi? Apa kamu sebut sesuatu? Apa yang kamu buat? Sehingga menyebabkan kata aku juga punya kesan terhadap anak. Dia tak masih ada lagi tempat sekian, sekian, sekian yang berlaku maksiat di Mesir dan sebagainya. Kamu perlu tutup benda-benda ini. Bahawa akan berlaku kemenangan di Mansur. Akhirnya diikuti arahan tersebut dan menang di Mansur. Nampaklah. Cerita dia panjang. Ada dalam kitab-kitab para ulama dibahas tentang masalah tersebut. Dan ada kitab di Maktabah Kasyidah ada juga. Maktabah Kasyidah ada juga. Bawqif Ulama Azhar. Dan ini pun kitab yang bagus. Kita akan tengok. Saya bawa minggu depan kan. Sufiyah wa siyasah. Wa siyasah. Sufi dan siyasah. Ha? Kita sufi tak siyasah. Ini sufi dan siyasah. Siapa yang karang ni? Imam Abdul Wahab Syahrani. Sidang Abdul Wahab Syahrani syarah Mukhtasar Isyadil Mughaffalin. Mughaffilin minal fukhara ila syuruti suhbatil umara. Jadi irsyad al-mughaffilin. Mughaffilin. Dan mughaffalin minal fukhara. Yang mughaffal di kalangan fukhara, bertunjuk kepada yang lalai di kalangan fukara, yakni di kalangan sufi, ila syuruti suhbatin umara, pada syarat-syarat berteman dengan umara. Jadi bahaskan panjang ada adab fukara dengan umara dan adab umara dengan fukara. Imam Abdul Wahab Syahrani dah karang sebelum ni irsyadul mughaffalin minal fukara. Dia dah tulis juga. Maksudnya bertunjuk kepada yang mughaffal di kalangan fukara. Atau fuqaha pun ada yang mughaffal, perlu diberi petunjuk bagaimana untuk bersahabat dengan umara. Hakikatnya Allah SWT ala sanad perbahasan ni, perbahasan yang kena membumi. Nah, kena tengok kepada realiti. Kita bercakap dengan dengan tidak realiti. Tidak duduk di tempat dia. Kita bercakap je lah. Bercakap tapi mai waktu dia nanti ni, pada waktu tu kita akan diuji. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita punya tegasnya kita. Nah, amanah kita dengan ilmu dan sebagainya. Ya, amal apa ni? Kadang-kadang dengan kitab, dengan waqi' beza. Perlu melihat kepada kebijaksanaan. Di mana perlu kita letak tempat dia? Faham? Nah, kadang-kadang dulu kalau ulama dijemput untuk datang ke istana untuk buat macam Imam Bukhari radhiyallahu anhu dijemput oleh Amir pada waktu tersebut untuk dibacakan Bukhari di depan beliau. Dan beliau apa ni, ilmu tidak boleh begitu. Nah, ilmu tidak boleh begitu. Jadi sama ada kamu datang kepada saya ataupun kamu, kalau kamu dah tak mau macam tu, halang saya daripada mengajar untuk jadi hujah saya di depan Allah Taala nanti. Kata saya tak dibenarkan mengajar bukan kerana saya sombong. Bukan kerana saya menghalang dan tidak apa ni menyembunyikan ilmu. Tapi kerana kamu halang saya. Itu saja. Baik. Itu zaman Imam Bukhari radhiyallahu anhu dan sikap beliau tadi, kerana kamu buat macam mana pun tak akan mengurangkan sedikit pun kedudukan Imam Bukhari. Dan ini akan jadi kesan pula kepada kelompok yang lebih ramai. Sekarang kalau kita buat macam tu, kita suruh. Kalau kita buat macam tu lah. Wahabi ramai. Mereka ada kelompok mereka. Saya panggil kamu untuk main jumpa, kita nak bincang.
ada pemerintah yang ada adab kalau dia mengaji. Sebab tu tafaqahu qabla an sawadu. La. Tafaqahu qabla an tasudu. Maksudnya kamu kena tafaqquh sebelum kamu memimpin. Kena tafaqquh dulu baru boleh pimpin. Sayyidina Umar sebut ni. Ni kalau nak pimpin je tafaqquh tak mau. Duk Mesir suruh mengaji tak mau mengaji. Kalau nak jadi pemimpin. Kalau nak jadi dia macam YB duduk kat Mesir ni. Faham? Kenapa suruh mengaji dulu ni? Ni nanti kamu akan jadi pemimpin. Kami tahulah kamu akan balik jadi pemimpin nanti. Kami tahu kamu akan balik nanti akan masuk calon apa semua tu. InsyaAllah lah. Kamu akan jadi pemimpin. Lepas tu jadi pemimpin tu kamu akan reti macam mana nak muamalah dengan alim. Macam mana kamu nak muamalah dengan talibul ilim dan sebagainya. Masalah sekarang ni balik-balik dia jadi pemimpin tu. Dia ingat dia pun alim juga. Masalah. Dia jadi pemimpin tu dia ingat dia pun ulama juga. Sebab mengaji Azhar. Saya buat Azhar, dia Azhar. Saya buat Azhar, dekat tu. Sepatutnya ni, saya buat Azhar tapi saya duduk tak mengaji lah. Dia buat Azhar, tapi macam tu lah. Dia duduk kira dia Azhar, saya Azhar. Macam tu. Sebut macam tu, tu kerja nak tutup kelemahan diri. Faham? Lepas tu kita suruh mengaji. Mengaji tadi untuk dia kenal nanti diri dia macam mana. Faham? Sekarang kalau kita tak buat macam, kalau kita sikap contohnya kita kata, kena mai jumpa kita. Bukan kita pergi jumpa kamu. Baik adakah ni sikap kepada individu ataupun bersikap kepada, bersifat dengan kelompok? Kalau dengan kelompok, adakah perlu sikap macam tu juga? Bagi kita sekarang nak kira dengan individu tak boleh. Mana ada seorang tu macam Imam Bukhari. Nah, dia seorang macam Imam Bukhari yang, raja, pemerintah, semua akan jadikan dia sebagai panduan. Dan sekarang dah ada jabatan ulama. Dah ada majlis fatwa. Yang dia ni ramai orang. Baik adakah ketika mana mereka semua pakat pergi bertemu dengan Sultan akan memberi kesan seperti satu individu yang pergi temu dengan Sultan? Sama ataupun tidak? Yang ni perlu kepada wajah Allah. Adakah kelompok ni pun tak boleh pergi jumpa? Sultan kena turun pergi jumpa dengan mereka? Atau macam mana? Ini kena kebijaksanaan pada meletakkan bab tersebut. Mungkin pada sikap individu boleh laksanakan macam tu. Tapi kalau bersikap dengan sikap yang kelompok dan organisasi, adakah kita boleh buat macam tu juga? Ini pernah cerita kepada saya oleh seorang ahli majlis fatwa. Orang alim cerita dekat saya. Satu negeri, di satu negeri. Antah berantah. Dia kata, kami waktu ketika mana mula naik apa ni pemerintah baru ni, jadi dia pernah jemput kami ahli majlis untuk bertemu dengan dia di pejabat. Nak bincang masalah bagaimana nak atur strategi. Sebab dia ni pegang bahagian agama dan negeri tadi. Dia kata kita nak atur susun macam mana untuk nak bagi ulama dengan masyarakat, ilmu ni disampaikan dengan baik. Macam nak bincang macam tu lah. Contohnya lah. Nak cerita macam tu lah. Bila dijemput, bila tak surat, jemput ahli majlis fatwa semua, majlis agama Islam semua pakat pergi jumpa. Kata Syekh ni sultan dekat saya, dia kata, kami ambil pendekatan macam ni. Mana ada ulama pergi ke depan pintu pemerintah? Pemerintah lah kena main tu, jumpa dengan kita. Pegang yang tu. Kata dia, kita pegang yang tu, ingatkan kita betul. Rupa kita tersilap. Tersilap tentang mana? Tersilap tentang cara pelaksanaan. Apa yang berlaku lepas tu? Dia buat teheran. Ingatkan dia buat heran. Ingatkan dia akan makin, rupanya adab dia macam tu. Nah, dah buat tak heran. Panggil Wahabi tu, mai. Ha, lagi elok. Puan Wahabi mai bincang dengan dia. Tempel lah jadi Wahabi. Dia tadi jemput dah kita. Tapi kita pegang hak dalam kitab. Baik, dalam kitab tu, ya betul. Tapi adakah semua dalam kitab boleh ditatbik dengan wakil? Yang ni perlu dilihat balik. Perlu lihat kepada kebijaksanaan. Karena ada mungkin sesuai pada zaman, tidak sesuai pada satu zaman. Dan ini mungkin untuk individu, bukan untuk organisasi. Ini mungkin untuk suatu apa ni hal, tidak kena pada hal yang lain. Lepas tu kena bijak. Faham? Kesilapan. Seorang kata para masyayikh kita di Azhar, Syekh Ali Jumaah, Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala, Syekh Ahmad Mamduh, ketika mana selalu saya bincang dengan ataupun dengar daripada ucapan mereka, dia akan sebut, mereka akan sebut apa dia? Satu kesilapan bagi seorang bila dibaca kitab yang turas,
diletakkan hukum dalam Taurat kepada wakil yang berlaku pada zaman dia. Berlaku kesilapan dan kepincangan yang besar pada waktu itu. Contoh kalau kamu buka kitab Ihya'ul Mawat. Apa Ihya'ul Mawat? Apa Ihya'ul Mawat? Ha? Menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan tanah. Tanah kosong. Dihidupkan. Siapa yang menghidupkan tanah yang kosong, tanah itu akan jadi milik kepada yang menghidupkan tanah tersebut. Sekarang jadi ke benda itu. Bukalah Syekh Bajuri, buka dalam Mughnil Muhtaj, buka dalam kata-kata, itu hukum dia. Baik sekarang ni, masalah dia, tanah ni dah jadi milik kerajaan. Nah, tanah dah jadi milik kerajaan. Jadi ada, ada lah, di tempat kita pun ada tanah yang tanah rizab, dan ada tanah yang tanah masih lagi boleh diteroka dan sebagainya. Jadi ada bahagilah. Kalau tanah tu tidak milik kerajaan, kita kata kita pergi buka. Tak kira lah, dalam kitab sebut macam tu. Ada sebut tanah rizab, tak rizab apa, dia kata. Dia guna kitab. Untuk hukum dengan hukum wakil. Bercanggah ataupun tidak canggah? Canggah. Dia akan bercanggah dengan wakil nanti. Pada waktu sebut. Tapi dia guna kitab. Ini kita nak sebut, kata. Lepas tu bila ulama' kita keluarkan fatwa dan sebagainya, dia keluarkan mereka fatwa tadi dengan melihat kepada wakil. Bukan hanya melihat kepada kitab saja. Itu fatwa dan sebagainya ini adalah fun. Ini seni sebenarnya. Nah, bukan hanya semata-mata ilmu tapi seni. Macam Syekh Ahmad Mamduh baru ni dalam fatwa beliau dalam An-Nas, ditanya tentang isu orang yang marah ketika mana mentalakkan isteri dia. Apa hukum orang yang terlalu marah ni ketika mentalakkan isteri? Adakah jatuh talak ketika mana dia marah sangat? Apa Syekh jawab? Mana ada orang talak bini dalam keadaan dia bersenang lenang? Nah. Adakah orang talak bini dia dalam keadaan tersenyum? Saya talak kamu. Saya gembira hari ini. Jadi saya talak kamu dengan talak tiga. Ada itu? Talak mesti marah dia kata. Ghalibnya manusia talak mesti dalam keadaan hati dia tidak tenang pada waktu itu. Dia kata saya marah sungguh. Ya orang ni kadang dia tanya. Tanya dengan apa? Tanya dengan tujuan nak beritahu itu. Itu ya. Dia nak kenal dengan jiwa dia. Sebab tu kata Syekh Ahmad, kalau Darul Iftah, kalau main tanya, sebab tu, ni seni. Macam nak tahu kata dia betul marah ke? Nah, kemudian bila ditanya, dia tak betul kamu terlalu marah? Ya, saya marah sungguh, Syekh. Saya nak marah sungguh pada waktu sebut ni. Dia kata macam hilang akal lah. Dia nak abang kata dia hilang akal waktu dia marah tu. Dia kata baik. Bila nak tanya betul-betul. Bila yang marah? Bila yang marah? Ya, saya marah betul dia tak? Apa ni, 7 hari bulan lepas. Waktu bila? Yang marah tu waktu bila, malam ke siang ke? Malam. Nah. Kemudian dekat mana kamu marah tu? Kat rumah. Kat rumah saya marah. Dalam rumah kat mana kamu duduk ke? Kamu berdiri ke? Kamu duduk dalam bilik ke? Macam mana? Tak, kat ruang tamu. Saya geram kat dia betul-betul. Balik-balik tu kat ruang tamu, marah tu. Kata, jatuh talak. Sebab apa jatuh talak? Hamkan tak ingat pun, ingat semua. Ingat malam, siang, duduklah rumah ke, duduk kat bilik ke, duduk kat ruang tamu ke. Kemudian siang, malam, semua ingat semua. Ingatlah tu. Makna dia, marah tadi masih lagi dengan akal. Dia masih ada tasarruf lagi. Tapi cuma cari jalan, jangan tak perlu jatuh talak. Sebab tu talak tak boleh tanya dalam majlis ilmu. Tak boleh tanya soalan dengan tulis. Salah. Ramai tempat kita yang tidak ambil perhatian tempat ni. Selalu tanya kepada semua penceramah yang ada dalam majlis. Ini masalah kita. Faham? Masalah masyarakat kita. Yang pertama, para asatizah tidak mendidik umat ni untuk menghormati institusi. Faham tak faham? Kalau lah asatizah sendiri mengajar umat ini untuk menghormati institusi, ya, apa ni, institusi. Contohnya bila orang tanya bab talak. Soalan main soalan talak. Saya dah talak bini saya kata wa kata. Soal tak talak saya. Tak, soalan yang macam ni jangan tanya kepada saya kata. Ini kena pergi ke majlis agama. Sebab di majlis agama dia akan detailkan. Jatuh ke tak jatuh. Itu bidang dia. Bukan saya tak tahu nak jawab. Tapi jawab ni, saya jadi masalah dia bila? Bila dia kata dah, ha, sebenarnya kalau ikut dengan soalan ni, tak jatuh lah. Ha? Tak jatuh talak, dia tak. Kawan tu tanya tak habis. Dia pegang ada tanya tu ya. Maka dia jadi masalah. Al-Syeikh Ya'qubi, Muhammad Ya'qubi, dengan ayahnya Syekh Muhammad apa ni Ya'qubi, Hafizahullah, Abu Huda Ya'qubi,
Dia kata, satu hari saya duduk dengan majlis dengan ayah saya. Waktu duduk dalam dengan majlis dengan ayah saya, datang seorang lelaki tanya berkenaan dengan talak. Ayah dah bangun nak keluar daripada majlis, daripada Masjid Umawi. Bila dah keluar tu nak keluar daripada majlis, datang seorang lelaki tanya bab talak. Bila tanya bab talak, kata orang kata, Syekh tak layan. Syekh sembang dengan kawan-kawan anak-anak murid dia yang lain. Tengah-tengah sembang tu, sembang-sembang, tu Syekh pusing balik dekat kawan yang tanya. Kata ulang balik soalan tadi. Dia ulang ayat lain. Syekh kata, tengok. Kalau aku jawab yang pertama tadi, aku akan jawab salah. Kenapa? Sekarang dia dah ubah ayat lain pula. Tadi kamu dengar ada ayat dia sebut apa tadi? Dan sekarang dia sebut ayat dia apa dia? Beza hukum sikit saja. Beza ayat sikit saja akan beza hukum tu. Lepas tu Syekh kata apa? Uktub soal. Syekh kata, uktub. Tulis soalan kamu dulu. Bila tulis tu fikir dulu. Tapi kadang-kadang ada orang dia tulis. Ada soalan yang perlu ditanya kepada seorang tadi dalam majlis dengan tulisan. Ada benda yang tak boleh tanya dengan tulisan. Cuma Syekh nak beritahu kata tadi kepada dia. Kadang-kadang orang ni dia tidak tahan ni. Tapi kalau kamu pergi ke majlis agama, dia akan detailkan sesuatu. Di mana tempat dia kata kata dia akan tulis. Diorang dia malah. Dan nanti jadi isu besar lah, kih mu lah, kih ni, apa nak naik, apa semua sekali-kali. Dah, kamu pandai sebut-sebut kan? Dia jangan main-main dengan benda tu. Nah, ingat talak ni mudah-mudah. Makan nasi. Talak, tak mau talak. Rujuk, tak mau rujuk. Ingat senang-senang macam tu kan? Ini kamu hubungan dengan orang ni. Nak suruh jaga elok. Sebab tu, kalau asatizah ajak macam tu, itu akan lebih menghormati institusi. Yang diajar oleh masyayikh kita. Syekh Yusri kalau ditanya tentang talak, Syekh Yusri kata pergi ke Darul Iftah. Tanya Darul Iftah. Sana ada bab khusus bab tu. Tiap-tiap hari. Ratusan soalan bab talak ayat di Mesir ni. Bukan takat talak 1, 2, 3. Talak 2,000 pun dah. Nah, Syekh Ali waktu dalam kelas di Masjid Azhar. Ya itu mufti. Habis-habis majlis ada seorang tua ni. Maulana tanya soalan ni. Ah, Syekh kata hang lagi. Talak 40 pula. Minggu lepas dah 30. Minggu ni 60 Syekh. Tu dia. Minggu lepas 30 talak. Minggu 2 ni 60 dah talak. Talak 60 pula. Gila babi. Sebab dia pun ni. Jadi kalau kata orang panggil apa tengok muamalah mereka. Sebab tu kalau tengok pada ahli fatwa ni, dia kena bijak. Kena tahu situasi. Tak kata orang ni cari helah ke. Cakap tu. Semua ada mengaji tu semua. Ha? Masuk Darul Iftah. Yang ni habis ni masuk Darul Iftah. Ambil seni tu. Tu balik. Faham? Kita suka kalau kata apa ni, asatizah ni lepas ni kalau balik, dia ada sikap tu. Orang main tanya bab-bab macam ni, pergi ke ni, Majlis Agama Islam. Kita ajak orang untuk hormati institusi. Macam tu maksudnya. Faham? Kita pula ajak orang untuk kutuk institusi. Dan kita tak duduk tempat tu, sebab kita duduk tempat tu. Kita nampak orang tak buat kerja, kita nampak kita je buat kerja. Pangai ni, pangai apa? Pangai duduk di Mesir. Pangai duduk di Mesir ni, dia ingat dia yang buat kerja, orang lain semua tak buat kerja. Jangan buat macam tu. Anggap semua orang buat kerja, kita tak nampak. Ah, macam tu ustaz, macam tu jugalah. Ingat ustaz seorang yang mengaji. Kan yang mengaji juga. Tak apa lah. Kenapa? Masalah memang betul orang tak mengaji, yang tak mengaku lah. Kita bukan duk kata saja. Kita tahu duk di Mesir ni bukan semua akan balik jadi tok guru. Bukan semua daripada beberapa ribu pelajar ni akan balik jadi tok alim. Tapi kalau dia mengaji ni, dia tahu diri dia kat mana. Tu je. Dia nak. Semua balik nanti buka pondok lah semua. Dah. Semua nanti balik ni semua pakat. Nak apa ni, ni cari duit buka bangunan. Jenuh masyarakat Malaysia nak derma saja. Dah tak semua. Cuma yang apa ni, yang tidak sampai peringkat tersebut pun dia akan sedap diri dia. Dia akan tahu betapa mulianya ilmu, betapa besarnya apa ni bahasan ilmu ni. Itu je. Masalah ni yang tak sedap tu. Itu yang masalah. Teguran ni pada yang tak sedap tu lah. Dah kalau hang nak marah tu, maksudnya terkenal kepada hang lah. Saya duk sebut-sebut ni, saya sebut nama. Saya kata dah tak mengaji, tak mengaji. Dia berasa. Kata kat kita, hang tak mengaji sungguh ke? Tak kata kat hang pun. Dia ingat dia seorang je mengaji, dia ingat kita je tak mengaji. Tak kata pun. Nah, siapa makan cili, dia berasa pedah.
Tidak. Syekh Rusli di Penang. Waktu saya ada satu video saya ni, saya perang tu dekat Popok tak mengaji. Dan kemudian nak jadi penceramah di Malaysia. Amai. Amai. Kamu kenal tak kenal je. Pakai sorban. Cakap ukhlak. Hadis baca tak betul. Ayat Quran, tobat dah lagi lah. Baca fardatu faraid, oh lagi hebat. Cukup ramai lah ni jadi ustaz. Sebab dia rasa senang pun nak jadi ustaz ni. Dia tak rasa takut ke dengan Allah Ta'ala. Tak takut ke dengan Allah. Kamu cakap benar yang kamu tak tahu. Bahaya sekarang ni. Kamu tahu. Kita di Mesir ni, perempuan keluar malam, kita kalut. Hizbah. Betul tak betul? Yalah saya pun nak tegur juga lah. Kadang-kadang akhwat pun janganlah keluar malam-malam. Seorang dua orang keluar jalan tengah-tengah malam. Bahaya kan? Bahaya kalau keluar macam tu. Kalau bolehnya, apa ni, kena ada lah teman dalam jalan tu. Kan jalan seorang dua orang, lelaki perempuan, lelaki dengan perempuan dua orang, jadi bini lah. Kan? Mana dia? Orang panggil apa? Jagalah bab-bab tu. Tapi yang ni dianggap lebih besar daripada yang tak mengaji, balik nanti jadi guru di Malaysia. Patutnya yang ni lebih amat makruh yang mungkar ni, tapi mengaji ni. Ini mungkar lebih besar lagi daripada keluar malam. Ha? Ini mungkar lebih besar daripada perkara lain yang melibatkan dengan maksiat ni. Ini maksiat juga, tapi dia tak nampak ni maksiat. Dia tak mengaji. Dong Sair ni dia syok, seorang-seorang dia apa semua sekali. Dia buka kitab. Masya Allah. Buka kitab. Dan kemudian baca kitab. Ajak orang dan sebagainya. Ya? Dan kadang dia senap diri dia. Dia tahu diri dia. Tapi dia terpaksa-paksa diri dia. Paksa pilah. Nah? Buat kemah pi pun bukan tahu. Yang pertama dia dah buruk sangka depan orang ramai. Dia ingat semua orang tak erti. Yang kedua, dia dah apa ni, jurah dengan agama Allah Ta'ala. Banyak kali dah saya ceritakan, Azhar zaman dulu kalau mengajak tanpa diberi izin, maka dia dikira mengubah agama Allah Ta'ala. Dibawa keliling kota Kaherah zaman dulu, naik keledai, dibunyikan loceng, dibuat pengumuman secara terang-terangan, secara langsung terus dibuat pengumuman, jaga-jaga dengan fulan ini, ini orang nak mengubah agama Allah Ta'ala. Dan beritahu apa, ini mungkar lebih besar. Di Malaysia, orang tak puasa, naik van jenazah. Kerana dianggap mungkar terang-terangan. Mengajak, tak ada agama, tak ada ilmu, tak dikira sebagai mungkar. Tauliah. Adakah tauliah tadi dikira sebagai apa ni, ilmu dia? Tauliah tadi dibuat ujian. Ujian tadi lului. Terus boleh mengajak. Senang sangat pula. Tak buat lah. Kita dapat tauliah dah, Ustaz. Tengah tak betul kau tauliah dia. Kau tengok lah majlis tauliah. Gila bapak punya senang. Hak dapat tauliah ni. Ngaji mesek setahun. Celup-celup sinu sikit. Pi tauliah. Dapat. Mengajak kata ceruk. Kerana ada tauliah. Allahuakbar, mungkin tauliah tadi nak memudahkan saja kot. Nah. Nak mudahkan, tapi kena ada lah tauliah tu, kena ada lah. Kena ambil lah kalau boleh. Ingat. Kena ambil kan, jangan terlalu boleh. Kena ambil kan. Ingat kalau boleh kena ambil tauliah tu. Cuma kita buat terlalu senang sangat. Habis tu kalau kata tak senang, Ustaz, nanti habis tak ada siapa nak mengajar. Nak jadi macam mana? Nak kena mengaji 40 tahun baru boleh dapat tauliah. Habis tak mengajar siapa pun. Tu kena bezakan. Dan dah jadi da'i saja ke, kita apa yang perlu baca ke dan sebagainya. Kadang-kadang ni hentam baca semua kita. Dia tak ikut pun silibus yang letak oleh majlis agama. Majlis agama maksudnya ada silibus. Ada silibus yang mengajak tu, kalau tauliah ni boleh mengajak kitab sekian-sekian ni saja. Ikut dan. Itu apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga benda tu. Jadi Syekh Rusli cerita kat saya, dia kata bila saya hentam dalam ceramah tu, bubuh betul-betul, ada sebahagian ni main jumpa dengan dia. Ustaz-ustaz ni. Kata Isyana dengar kuliah tu, kuliah Ustaz Nazrul tu, rasa macam tak mau mengajak lah. Dia kata, ya. Dia kata apa? Awak enter tak mengaji? Macam dia kata tu. Awak enter tak mengaji macam dia? Yang sebut tu kan? Dia kata, eh tak lah. Dia kata, dah enter tak mengaji? Dia tak kata enter. Tak ada pasal apa.
Dia kata tak mengaji you. Sungguh kan saya sebutkan umum. Tuan-tuan pun rasa lah kalau kata hamkan dia. Buat tak tahu kot. Ha? Ha? Boleh? Ni tak dia pula berasa lebih. Tuan-tuan berasa lah. Buat tak tahu cukup lah. Kalau kita memang duduk mengaji apa semua tadi. Abaikan. Ucapan saya tadi bukan kepada dia. Faham? Baik. Balik kepada tajuk. Lari teruk tu. Cuma ceritanya kata di sini. Perlu kepada kepada penilaian. Perlu kepada 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 apa ni nak sebut bahasa dia. Melihat kepada realiti. Wakil yang berlaku. Macam mana kita punya sikap kita dengan dengan pemerintah dan sebagainya. Adakah secara total macam tu? Kan kita dah ada jemaah. Kita dah ada jemaah ulama. So dalam majlis, dalam apa ni, ahli majlis fatwa dan sebagainya, adakah mereka disikapkan dengan individu? Saya punya pandangan tak, tidak. Maksud tidak dikira individu. Kerana jemaah ni dia lebih kuat. Kerana dia lebih ramai. Dan sikap untuk dipengaruhi tu jauh. Kerana la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Dan umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Nah. Kerana mereka ni umana Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Dan mereka ni adalah udul yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memimpin dan juga untuk memegang ilmu agama Allah Ta'ala. Faham? Jadi kemungkinan untuk mereka gelincir tadi dengan kelompok yang ramai tersebut itu qillatul wuqu', sikit sangat akan berlaku. Berbeza dengan individu. Sikap individu mungkin kita boleh pegang dengan sikap tersebut. Sebab tu yang penting husnul khatimah. Tu saja. Bila kita tengok seorang mufti keluarkan pandangan, kamu jangan ingat dia keluarkan pandangan seorang-seorang dia. Dia ada ahli majlis fatwa. Dia mewakili kepada organisasi. Faham ke tak faham ni? Ha, tu yang artinya. Ni tidak. Mufti buat keluar, kamu pergi tuduh. Tengok mufti dekat dengan pemerintah. Awak yang bodoh sangat ni. Saya ingat dia seorang-seorang dia ke? Dia duduklah ahli majlis fatwa. Tidak tak lama jabatan fatwa. Jabatan fatwa pun seorang-seorang dia. Bangunan besar, jabatan fatwa dia seorang dalam bangunan tu. Tiap hari jalan, pak gad tak ada apa pun tak ada. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gila, seorang-seorang dia. Mana ada macam tu? Dia ada jemaah dia, dia ada ahli jemaah dia. Yang dalam tu adalah orang yang dipilih. Untuk memimpin dan juga untuk memberi pandangan kepada dan sebagainya. Dia tu, dia cuma menyampaikan. Mungkin dia tak pergi semua, tapi dia mewakili kepada jemaah tersebut. Faham? Maka dia dikira jemaah pada waktu tu. Walaupun seorang dia pergi. Boleh. Tu kena kena tengok kepada wakil dan tengok kepada realiti. Takkan kita nanti kalau kalaulah depan kita ni mana nak tahu. Bukan kita lah, saya tak mau. Hak duduk depan saya jadi mufti seorang. Mana nak tahu kan. Yang duduk depan ni tengok ada seorang dilantik jadi mufti nanti. Jangan lupa saya cukup lah. Tu ya. Jadi saya pergi jumpa tanya fatwa apa-apa kan. Dia kata siapa dia balong ni. Tak kenal dia. Dia buat sombong je lah. Kenal lah saya ni. Jadi pi jadi mufti nanti. Kan? Baik, bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia, dia jadi mufti, kemudian dijemput oleh Sultan untuk bagi pandangan dan sebagainya. Ha? Kadang-kadang pada waktu dia akan kata kepada Sultan, tak, seorang ni tidak akan datang ke pintu raja. Raja kena main kepada dia. Nah, atau ke mahat ya. Kalau dia baca kitab dan kemudian tak keluar daripada kitab. Dia tak ingat kata dia tu lantikan dan kemudian dia juga dengan ada jemaah yang ramai. Dan mereka akan kumpul dulu bincang masalah tersebut. Karena orang yang ahli tuqa ni dia tak akan keluarkan pandangan dengan diri dia sendiri. Kamu bayangkan, Syekh Syafi'i Alam, Hafizullah Ta'ala, Mufti, Syekh Syed Syal tu cerita kepada saya. Dalam bab ijhas, dalam bab berkenaan dengan pengguguran, dia tahu hukum tersebut. Dia alim. Tapi dia kata saya bimbang nak keluarkan hukum ni kerana nanti takut saya nanti disoal dengan Allah Ta'ala. Takut saya keluarkan hukum yang salah. Maka saya kumpulkan ahli majlis fatwa semua untuk bincang dan kawan-kawan ini adalah pandangan ra'yu jamaah. Bila ra'yu jamaah maka saya akan selamat nanti di akhirat. Kali dengan perbincangan yang ramai. Maka dia buat perbincangan. Maka saya kata benda tu dia sendiri boleh jawab. Tapi nak dia kumpul dulu bincang dulu untuk keluarkan pandangan tersebut. Adalah masalah tentu dalam kawan-kawan bukannya masalah tafih. Bodoh-bodoh ni kalau tidak dia takkan bak
rukun sembahyang pun kita buat juga ahli majlis fatwa. Nah, rukun sembahyang ada berapa? Saya bimbang nak jawab. Jadi kita kumpul dulu, kita bincang dulu macam mana. Bukan semua benda lah. Ada benda yang kadang-kadang yang ada perlu kepada perbincangan yang mendalam dalam bab itu. Tiba-tiba dalam bab pengguguran, kata Syekh Said, kata dalam bab gugur ni saja. Nah, mungkin ada yang dah masuk nyawa, tak masuk nyawa lagi dan sebagainya. Yang ni pun dia bimbang nak keluarkan. Bagaimana dia pun boleh tuduh dia untuk nak bunuh orang dan sebagainya. Takkan hukuman dan sebagainya. Kamu tak malu lah duduk di Mesir ni. Kamu duduk dekat dengan Darul Ifta. Kamu tak teringin nak tanya. Kamu boleh pegang wahat duduk di Jordan. Nah, yang tak tahu main daripada mana berita tersebut. Yang kalau kamu baca balik dalam buku, dalam cerita, dalam apa-apa yang ditulis, kamu faham tak masalah khadok ni dan juga fatwa ni tidak lazim dan tidak mulzim dan sebagainya. Erti ke tidak ni dalam istilah usul fiqh? Mufti tidak mulzim dengan dia punya arahannya. Mufti dengan qadi dari segi pemberian apa ni hukum, qadi lebih kuat daripada mufti. Kerana qadi mulzim dengan hukumnya. Atau kalau dari segi pelaksanaan hukum, qadi lebih kuat daripada mufti. Mufti semua mustasyar. Dia cuma bincang sahaja. Dia cuma bagi pandangan. Sama ada pihak qadha akan terima ataupun tidak terima, itu terpulang kepada mereka. Kalau mufti kata jangan bunuh, qadha kata kena bunuh, tuduh mufti juga. Padahal dalam bab tersebut tidak akan keluar dalam fatwa, dalam akhbar pun qadha akan pergi tanya, akan minta bayanat dan juga sign daripada mufti. Jadi mufti dia pula ada mustasyar dia dalam undang-undang. Dia akan baca dulu undang-undang. Dan hukum pula diletak kepada kesalahan yang diletakkan dengan qadha. Faham? Bukannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dilihat pada kewalian seorang dan sebagainya. Salah. Mughalatah mantiqiyah yang berat. Kalau dikeluarkan oleh seorang yang dikatakan alim. Dia kata ni mereka ni wali Allah Ta'ala. Macam mana mereka boleh jatuhkan hukuman bunuh? La ilaha illallah. Apa kait ni antara wali dengan tak ada hukuman bunuh ni? Adakah wali ni makna dia maksum? Wali ke tak wali ke? Wali Allah ke wali syaitan ke? Kan kira apa? Yang penting sekarang ni kalau jatuh hukum, ya hukum. Sayyidina Nabi SAW, bila Nabi sebut, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat, laqata'tu yadah." Kalau Sayyidatina Fatimah binti Muhammad ini curi, aku potong tangan dia, kata Nabi. Akan dipotong tangan Sayyidina Fatimah. Baik, siapa yang lebih tinggi kewalian daripada Sayyidina Fatimah? Nampak ni? Tengok Nabi bagi tamsil. Hatta kalau ni darah dagingku, wali besar, tidak ada yang boleh menandingi beliau dalam ketakwaan beliau. Ha? Jadi pada sahabat yang agung, yang besar-besar lah, Sayyidina Abu Bakar semua. Tapi hatta kalau dia buat pun dia akan dipotong. Makna dia pada sini, hatta kalau kamu wali besar ke di mana-mana sekalipun, dijatuhkan hukuman pada waktu, akan kena hukuman. Bukan masalah kamu wali terus jatuh hukuman tadi. Ni mughalatah mantiqiyah. Tak boleh jadi khadar. Tak boleh jadi mufti kamu. Masalah. Sebab kamu tengok kepada kewalian orang. Tengok orang ni soleh. Takkan dia soleh. Dia buat itu kot. Kira gitu. Penin. Bibi orang main kawan ni hampir Quran. Dia hampir Quran lah. Masya Allah. Takkan hampir Quran buat itu kot. Lepas tu. Duk kira kot-kot orang. Bincang lah. Tengoklah dengan dalil dia, tengok dengan bukti dia, tengok dengan saksi dia, kata-kata. Ha. Bila mufti keluarkan fatwa berkenaan dengan tidak dijatuhkan hukuman kepada Masjid Istiqamah. Kamu tahu dulu ada satu isu berlaku di Mesir ni, di Masjid Istiqamah. Adalah. Tak ada termasuk sekali dengan Ikhwan ramai sini. Yang dalam Masjid Ikhwan tu. Mufti Syekh Syafi'i Alam keluarkan fatwa, jangan dibunuh. Kenapa hak ni tak disebarkan? Kenapa mufti buat keluar dan jangan, kata jangan buat, jangan jatuhkan hukuman kepada mereka. Maksudnya sekarang kalau penjara, jangan dijatuhkan darah mereka. Kenapa yang ini tak disebarkan? Kenapa berita yang tak tentu halal tadi ni, itu yang seronok disebarkan? Disebut pula mufti tidak ada agama, kata-kata. Kamu nak sebut apa sekarang ni? Kamu nak apa kepada umat ni? Nah, ha. Itu dia dalam Facebook. Dibaca oleh umum. Di-share oleh ramai orang. Di-like oleh banyak pelajar Mesir. Itu tak tahan. Yang tukang like tu pun kita tak faham. Dia like sebab apa ni? Ha? Dia syok ke bila masyayikh kita kena? Ha? Saya tengok semua like tu. Oh, faham tak? Ha?
Kita jangan jadi macam tu. Masyarakat kita tidak ajak kita tasarruf macam tu. Saya tak keluar dalam Facebook saya tu selepas melainkan 3-4 hari selepas mana keluar tu baru saya tanya kat masyarakat tu. Tanya dulu kat masyarakat. Saya pun dalam otak dah letak dah husnuzan pada Syekh Syafi'i Alam. Mustahil dia buat macam tu. Saya orang-orang soleh macam ni buat macam tu. Ah, saya pun mughalatah mantiqiyah juga. Nah. Letakkan dengan tu mungkin tak keluar ni. Tak. Bincang dulu. Tanya kepada masyarakat saya. Tanya kepada Syekh Ahmad Mamluk tu yang duduk di Darul Iftah. Syekh Ahmad tulis panjang kepada saya. Fitnah kepada mufti. Boleh nak minta Darul Iftah keluarkan dalam page mereka menafikan perkara tersebut. Tapi saya rasa mungkin Darul Iftah tidak mau terlibat dengan benda-benda macam tu. Takut nanti akan jadi orang ni tulis nak kena jawab. Orang tulis jawab. Lagi pening duk jawab tu eh. Sebab tiap-tiap hari orang tuduh ni macam-macam lah. Tengok Syekh Ali Jumaah orang tuduh daripada dulu. Syekh Ali ada tulis dalam Facebook dia, jawab balik pada semua balik. Nah, jawab sekali dua kali jadi lah. Apa tak mau pegang juga. Aku suka hampa lah. Buat lah. Al-Qadha inda Allah. Nah, yang kita jadi kesian ni kepada orang yang duduk di sini ni. Kesian tu. Pelajar. Nah, patutnya yang mereka sepatutnya lebih untuk mereka bagi perhatian. Dan bagi mempunyai persokongan betul ini yang duduk di keliling mereka. Mereka dalam hati mereka tidak ada lagi para ulama dalam hati mereka. Itu saja. Faham? Kena ada usul-usul dengan ulama. Ada usul-usul. Baik. Balik kepada kita. Wa yakunu munqabidan. Sikit kita baca. Wa yakunu munqabidan anis sultani dha. Alla yakuna alaihi yawman dakhila. Sifat yang kelima, mereka tidak masuk. Sebab bila masuk, sama ada mereka akan sonok melihat kekayaan ataupun berharap dengan kekayaan orang tersebut. Satu kita kalau kata pemerintah ataupun orang kaya bagi duit kepada kita, boleh kita terima ada duit daripada dia? Boleh tak? Dia bagi duit kepada kita. $1,000. Nah, kita bagi ceramah ya. Bibi bagi ceramah. Dia jadi sonok dengan kita. Ada orang ada sebabkan ceramah dia, orang tu sonok dengan ceramah dia bagi duit. Oi, gila babi. Saya habis khutbah Jumaat di Pedu, di kampung saya. Khutbah. Datuk Mukhlis mai. Duk ada dalam majlis. Duk ada dalam majlis. Ini masa tu dia dah turun, tak jadi menteri besar. Dia baru turun. Dia bersatu lah. Mari ke kampung, kebetulan hari tu. Dia pun ada ceramah di kampung saya. Mereka tengok dah kebetulan dia ada. Saya dah mimbang dia waktu ni. Saya minta izin sikit, saya nak sambung sikit khutbah. Saya ada khutbah 20 minit lah. Tapi saya nak temu sikit je kata. Kebetulan Datuk Mukhlis ada sekali dengan kita. Saya nak cerita sikit. Saya cerita berkenaan Raja Tubak. Macam mana Tubak dengan apa ni, dengan para ulama dia kasih dengan Nabi SAW. Tunggu Nabi selama 1,000 tahun. 1,000 tahun sebelum Nabi hadir dia dah tunggu Nabi dah. Bukan selama 1,000 tahun, maksudnya dia bukan dia hidup 1,000 tahun. 1,000 tahun sebelum Nabi lahir, dia dah tulis surat dah kepada Nabi. Menunggu kehadiran Nabi SAW. Beriman dengan Nabi SAW. Saya cerita macam tu. Dan apa ni, habis khutbah datang seorang, cerita pendek lah, cerita panjang lagi tapi saya pendekkan cerita. Habis khutbah apa ni, Datuk Mukri pun, saya cakap elok-elok, bukan cakap kasar-kasar. Kita bersihlah, nak tunjuk mah kan. Saya cakap elok, saya cakap lembut dan baik. Habis tu apa ni, Datuk Mukri main jumpa dengan saya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak atas nasihat. Selesai habis. Habis tu ada seorang ni main jumpa saya, dia kata, saya seronok dengan khutbah Ustaz ni. Saya nak bagi hadiah kepada Ustaz lah. Nak bagi apa? Kata. Saya bagi kitab kepada Ustaz. Saya ada 6 buah kitab saya nak bagi kepada Ustaz. Saya tak ahlan, kitab terima ya. Kitab Mickey Mouse pun tak apa, bagi dia. Dia kata, Ustaz nak tengok Allah kah? Saya kata, boleh. Ha? Sebab saya kata, dia kata, kitab ni saya nak bagi kat Syekh ni tak apa. Nak bagi dekat Pak Sumit tolak. Nak bagi dekat Syekh Taib Maki dah meninggal. Kata orang ni saya pergi ke Ustaz kot. Kata kita apa nak bagi? Main bagi. Dia bagi kat saya kita. Bagi apa? Maktutak. 6 maktutak. Nah, maktutak ada 6 buah. Ada 5 buah dalam bahasa Arab. Dalam tu ada tasawuf, ada ilmu akidah, ada ilmu fiqh. Dan 1 maktutak tu dalam bahasa Jawa. Yang tu saya pun tak faham. Betulnya apa orang. Tapi yang saya faham, kanjeng-kanjeng faham lah. Kanjeng Nabi. Ada ni cerita pasal Nabi. Lepas tu dalam tu ada cerita bab solat. Ada. Hak tu yang faham tu sikit-sikit tu. Yang tak faham. 6 buah bagi. Gila yang tu berapa? Umur dah 100 tahun. Nah.
kulit pula kulit kambing. Macam mana saya nak balas puan ni, saya kata, tak. Saya pun memang tak akan bagi duit pun. Bagi duit pun saya bukan ada duit. Dia kata, saya bagi hadiah Ustaz. Dan saya sorok dengan khutbah tadi. Nah, kadang-kadang taksir dengan kalam tadi, nampak orang boleh bagi apa saya. Ada orang dengan khutbah dia dapat $1,000. Habis khutbah ya, $1,000 bagi. Baik kalau orang nak bagi kita, pemerintah nak bagi duit macam tu kat kita. Ada syarat tak untuk kita terima? Ada syarat kata ulama. Syarat dia, jangan dia pegang kita. Jangan diletakkan syarat tertentu kepada kita. Nak ambil, boleh. Tapi dengan syarat. Kamu kena ikut saya. Tak. Dan yang kedua, dengan syarat, kita tidak ada raghbah untuk ambil duit tersebut. Satu boleh kita ambil. Faham? Contoh kita dijemput di satu tempat. Yang kita tahu dia ni orang kaya. Dan kita pergi kata, Masya Allah, orang kaya jemput. Ni kalau ceramah ni, masa sejam ni, siap ni. Kita ada dalam perasaan kita dalam waktu tengah bawa kereta tu, nak pergi rumah dia, kita ada perasaan sebut. Baik, orang yang ada perasaan macam ni, ketika dibagi duit kepada dia, sunnah bagi dia tolak duit tersebut. Karena menjaga jiwa dia. Tapi kalau tidak ada perasaan tadi dalam diri dia, maka elok dia ambil. Faham? Sebab tu kita ni kalau pergi ke masjid nak mengajar, jangan ada perasaan nak terima duit di masjid tersebut. Sebab tu kita kalau dibagi, terima. Jangan minta. Tu saja. Dan kalau ada rohbah dalam hati kita untuk perkara tersebut, elok tolak. Hal ini untuk melatih jiwa. Hal ini kaedah yang ulama sebut. Ini pernah saya bincang dengan Syekh saya, Syekh Ahmad Mamdung. Dalam perjalanan kami, Syekh Ahmad tanya kat saya, Muhammad, kalau ada seorang bagi kepada kamu $1,000, kamu nak buat apa? Ha? Orang tu bagi. Kamu nak terima ada duit tu? Syekh senyap. Tak ada jawab terus. Jawab tulis lagi. Syekh selalu macam tu. Saya jawab terus. Sabar. Pikir dulu. Jangan jawab terus. Pikir dulu. Saya pun pikir dekat 5 minit, 10 minit jalan teringkuh tu. Tu saya pun beritahu. Saya kata dapat jawapan. Saya kata saya cuba jawab tengok lah. Saya kata kalau dibagi, kalau dia tidak ada syarat apa-apa, saya akan terima. Kalau ada syarat tertentu, saya tak akan terima. Kalau dia nak pegang saya tak akan terima. Saya kata, soal jayid, wal jawabu jayid. Lepas tu saya tambah. Ada tambahan lagi. Iaitu, kalau kata kamu ada raghbah dengan duit tersebut, jangan terima. Kalau kamu tidak ada raghbah ataupun keinginan dengan duit tersebut, terima duit tersebut pada waktu itu. Tidak ada masalah. Faham? Itu cara dia. Orang balik nak mengajar di kampung. Orang jemput dekat sekian tempat. Kita memang tak ada duit pun. Kena buang perasaan kita nak duit tu. Itu boleh terima. Tapi kalau ada perasaan, kereta minyak tak nak ada. Elok dah. Habis lepas 150. Yang ni, buang perasaan tersebut. Jangan ada perasaan tadi. Susah. Tapi kena buang. Kena berlatih diri. Sebab tu bila kita tak dapat duit, jangan berasa. Pipi pun sampai saja ada dapat. Tu imam ambil duit dalam tu. Ataupun tu imam tak sengaja, dia tarik sampai kosong. Dia ada sampai banyak dalam poket dah ni. Sampai dia bawa siap dah. Sampai tu bila nak buah duit, dia pun campur dengan sampai kosong. Bagi sampai kosong. Terima lah sampai kosong. Nah. Jangan komplain lah. Jangan telefon, tanya. Nah. Tu imam bagi sampai kosong. Baik saya piduk diam tadi. Pergi piduk depan. Assalamualaikum. Dah minggu lepas sampai kosong. Minggu lepas sampai kosong. Hari ni kosong tak cakap apa. Kosong. Senyap. Nah, sejam. Jangan fikir yang tu. Tu pun dah orang kata ustaz-ustaz ni ustaz sampui. Nah, ustaz sampui. Pandailah sembang. Yang kerja gaji, cebet toke tak bagi apa ni, bos tak bagi gaji tiap-tiap minggu ya. Tiap-tiap hari. Balik kerja, tidak macam lebih kurang sampai juga lah. Dapat gaji bulan-bulan masuk dalam bank. Oh, dia rasa dia suci gila. Ustaz-ustaz semua makan pasiak dan makan makanan daripada langit. Ma'idatul Rahman, turun. Dan itu ada ahli asbab dan ada ahli tajrid. Nah, ada awliya ni yang wali, yang dia ni ahli asbab. Ada ahli-ahli tajrid. Hormati orang. Jangan komplain. Yang masalah ni sebahagian orang yang jenis demand ni. Ini yang masalah. Cakap tak tahu mana pun. Kalau dia bercakap tadi bukan masuk Islam sampai 40 ribu orang pun kalau bercakap. Lainlah dia bercakap tu jadi macam imam. Siti Abdul Khadir Jilani. Siti Junaid Baghdadi. Sekali bercakap pensan dalam majlis saja sampai 40 orang.
Bismillah je pensan dah orang. Nah, kita kalau cakap pensan, banyak. Tidur pun ada. Pensan juga sikit lah. Perjalanan pertama aku dah pensan. Mula bercakap pakat dah. Keluar. Keluar yang liak lah. Nah, tak cakap lagi. Tengok muka dia mengantuk lah. Nah, tu pun dah nak demand tinggi. Terus duduk demand lah. Alhamdulillah kita tak ada perasaan tersebut. Patut saya kata jangan ada perasaan tadi. Kalau ada perasaan tadi, tolak. Kalau tak ada, ambil. Patut saya tanya, kalau betul dah dapat anak buat apa? $1,000 tu. Dolar. Saya kata, pertama beli kitab. Buat maktabah. Lepas tu buat pondok. Oh, kata hang sepigit punya aku. Beli kitab. Entah pikir kitab tu, beli kitab. Ada orang kata kumpul pun kitab banyak-banyak, kan duk baca pun. Dia tersilap. Sebab tu kamu ingat, kalau orang yang sohbah lama dengan ulama, dengan orang yang tak sohbah ni, dia punya ucapan dia lain. Syekh Kamal Anani rahimahullah, ni antara perkara yang umniah yang saya sangat menyesal ketika di Mesir ni, kerana tidak bertemu dengan Syekh Kamal Anani. Syekh Ahmad Mamduh banyak kali sebut bahawa dia nak bawa saya jumpa Syekh Kamal Anani, tapi lasaf Syekh sibuk dan Syekh Kamal Anani pun sakit selepas tu, tak mau terima tetamu. Dan saya dengar nama Syekh Ahmad Anani dah puluhan tahun dah dekat. Saya duduk sini 14 tahun dah. Dengar lebih kurang dekat 10 tahun yang lalu. Nama beliau. Dia dah meninggal tahun lepas. Tahun ni, Ramadan baru ni meninggal. Syekh Ahmad Anani ni alim kabir di gelas Syafi'i Sagir. Rumah dekat Zainal Aisyah. Rumah dekat Sayyidatina Aisyah. Rumah dekat Sayyidah Aisyah tu, rumah dekat situ. Alim besar. Mengajar di Al-Azhar. Mengajar di ini, di Jami'ah. Dan ni Syekhul Masyaikh. Guru kepada Syekh Yusri dan sebagainya. Dulu Syekh Ahmad nak kira saya mengaji dengan dia. Tapi sebagai Syekh Kamal Anani ni, kalau dia mengajak, dia mengajak dalam bahasa Am. Jadi dia akan cakap Ammi. Ammi dia pula Ammi dia. Nah. Bukan Ammi yang biasa-biasa boleh faham. Dia kata Ammi ni kadang-kadang memang memang kena ni betul dia. Itu Syekh kata disebabkan kerana masalah Ammi tu, Syekh kata tak apa nanti cari lagi. Tapi taswir masalah dia kata masyayikh kita Syekh Said Shaltut. Syekh Shaltut pernah mengajar, baca juga kitab dengan dia. Pernah mengaji dengan dia lama. Kata taswir masalah yang sangat dakik Syekh Kamal Anani. Syekh Kamal Anani satu hari, dia orang buta. Syekh Kamal Anani buta orang dia. Syekh Kamal Anani, waktu ketika mana Syekh Ahmad pergi ke rumah dia, tengok dalam rumah dia banyak kitab. Syekh kata, Syekh, bila Syekh baca kitab? Bila Syekh baca kitab-kitab ni banyak ni? Syekh mata tak nampak. Buta betul. Bukan mata nampak sikit-sikit tu. Tak buta. Saya kata, ya bunai, mujarrad wujudil kitab fil bait sababun min asbab husulil ilm. Kata dia, ada kitab je dalam rumah ni sebab kepada hasil ilmu. Kata dia, jangan ihmal dengan perkara tersebut. Ada kitab dalam rumah je. Dia sebab kepada husulnya ilmu. Tengok. Beza orang yang sohbah dengan kibar dengan yang sohbah dengan sirat. Tak sama je. Dia akan cakap jur'ah. Berapa kumpul kitab banyak-banyak. Nah, tak baca. Tu syok dengan kitab rare. Tapi tak baca kitab pun semua sekali. Tuan Saudara sebutlah. Nah. Dahan tak ada benda tu, jangan kata kat orang. Senyap juga. Uskut. Ya Rabbi. Nah. Jangan cakap banyak. Nampak kebodohan tu. Jadi sebab tu orang panggil apa, mau tak mau, sebab tidak ulama tak letakkan tulus zaman. Pengajian ni mesti lama. Dan orang kata buat lama-lama tapi tak kuasai. Bebek cepat kuasai. Tak tetap takkan sama dengan orang yang lama dan dia kuasai. Ha, macam mana? Dan ada orang yang lama dan kemudian dia kuasai dan kemudian dia bimbang. Dia sabar. Dia tunggu waktu. Dengan orang yang cepat dan kemudian dia jur'ah. Sama kan? Takkan sama. Akhlak tak akan sama. Perjalanan tak akan sama. Barakah tak akan sama. Macam mana boleh disamakan? Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu, kalaulah dengan sikap dia, dia dah boleh fatwa pada umur 15 tahun. Cukup dah waktu tu dia nak duduk dan tidak perlu belajar lagi. Tak, kenapa dia belajar juga lagi selepas tu? Puluhan tahun selepas tu mengembara lagi menuntut ilmu. Kerana bukan ilmu tu saja yang cari. Barakah dicari. Pengalaman dicari. Karena sohbah dengan akhyar ni, kamu akan dapat pengalaman demi pengalaman. Faham? Lepas tu jangan lawan dengan orang tua-tua.
Jangan lawan dengan masyayikh yang kibar, yang tua-tua, yang benar. Ada syarat takam. Nah, tua dan benar, bukan tua saja. Tua dan benar. Kenapa? Jangan lawan dengan mereka. Karena mereka ada asrar, ada sir yang mereka tinggalkan, yang itu takkan ada kepada orang yang muda. Punya muda, lepas tu pula budak pula, lepas tu pula panggil macam kanak-kanak kecil. Nah, tapi intisab diri jadi syekh. Ha, ini memang lawak. Dan ini yang saya kesian kepada kamu semua, kerana sekarang ni yang banyak mengajar di Mesir ni adalah di kalangan orang muda-muda. Dan ada sebahagian di kalangan mereka yang saya tak pernah tengok pun waktu ketika mengaji. Dan kebanyakan kawan-kawan saya, mengajak lagi kawan-kawan saya, mengajak di Madiafah, mengajak apa semua ni. Dan ada sebahagian yang kita tak pernah tengok muka di rumah masyayikh. Kata-kata, kemudian kemudian intisab di syekh tu cepat. Ini yang dibimbangi. Kalau kata ni, kamu tanya dulu, saya boleh tak mengaji dengan dia ni, fulan dan fulan. Kerana saya tidak mahu kamu terbuang masa kamu macam tu. Mana tabiat ini mencuri. Tabiat ini, dia akan tersri. Dia akan masuk ke dalam badan kita. Dengan sohbah, dengan kita berkawan dengan seorang, sikap dia akan tercuri masuk kepada kita. Kamu kawan dengan yang beradab, kamu akan beradab. Kamu kawan dengan orang yang biadab, kamu akan biadab. Jangan kamu tidak langsung, kamu tak sedar. Karena tabiat ini mencuri. Ha? Baik. Dan kemudian, sekian, panjang pula nama yang tahu ini. Ya, minta maaf. Ataupun, tengok disebut sini kerana, an yatba'a aw yatba'a fi an yanala min dunia, ataupun dia tamak untuk mendapatkan dunia seorang tersebut, maka pada waktu itu dia akan makan harta yang haram pada waktu itu. Wa qad ihtaraza al-awwaluna min ad-dukhul 'ala as-salatin. Orang dulu, orang-orang awalin, awliya kibar pada zaman dahulu sangat berjaga diri mereka daripada masuk ke dalam rumah para pemerintah. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, inna fi jahannam, nah, inna fi jahannam wadiyan idza fataha istajarat minhu an-nar 70 marratan. Dalam jahannam, nah, ini ada satu wadi yang neraka jahannam sendiri, api neraka sendiri, an-nar, nar dikembali kepada jahannam, pun meminta kepada Allah untuk dijauhkan daripada wadi tersebut 70 kali. Diminta 70 kali minta. Dikhususkan kepada siapa ni? Wa'idda lil qurra'i al-mura'in. Disiapkan tempat ini kepada qurra' al-mura'in. Wa ashaddu al-qurra'i 'adaban alladhina yudaruna al-umara. Dan qurra yang paling kena azab yang paling berat adalah yang yudahinuna. Ha? Atau yudarun. Yudarun maksudnya mereka ni yang apa ni, mudarah dengan sultan, yang hampir dengan sultan. Ini bukan ni, dalam hadis ni sebut yudarun bermakna mudahana. Ha? Dia ada mudarah dengan mudahana. Mudarah digunakan agama untuk digunakan dunia untuk kebaikan agama. Tapi kalau apa ni, mudahana digunakan dunia untuk kebaikan untuk akhirat. Guna akhirat untuk dunia. Terbalik. Faham? Yudaru ni maksudnya sini dengan maksud yudahiru. Siapa qurra dimasukkan di sini? Qurra dimasukkan di sini adalah al-ulama. Aku ingat dalam istilah para ulama awalun, qurra adalah alim. Bukan qurra sini maksudnya pembaca Quran, tidak. Qurra ni maksudnya alim. Karena zamanlah qurra ni yang hafal Quran, yang ini panggil qurra. Zaman dulu tidak. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam Muwatta al-Imam Malik sebut, saya menyukai para qurra pada zamanku ini memakai pakaian putih ketika hari Jumaat. Dimaksudkan qurra di sini kata ulama adalah fuqaha. Kata apa ni, syarah kepada Muwatta ataupun syurah kepada Muwatta mengatakan qurra di sini adalah fuqaha. Baik. كتب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى الحسن البصري
Amma ba'du. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah hantar surat kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Ingat dalam kitab-kitab para ulama hadis, kalau disebut qala al-Hasan maksudnya Hasan Al-Basri. Apa disebutkan, diitlakkan, disebut qala al-Hasan ini Hasan Al-Basri. Kalau qala Abdullah ini Abdullah bin Mas'ud. Faham? Baik, kata al-Imam Hasan Al-Basri, dia hantar kepada beliau, amma ba'd. Fa'ashir alayya biqawmin asta'inu bihim ala amrillah. Tengok. Tolong tunjukkan kepada saya, dia hantar surat kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, tolong tunjuk kepada saya mana-mana kaum yang boleh saya minta tolong kepada mereka dalam urusan saya dengan Allah. Fakataba ilaihi, maka ditulis balik surat oleh Sayyidina Hasan Al-Basri kepada Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, amma ahluddin falan yuriduka. Kalau ahli agama, mereka tidak akan mengharapkan kepada kamu. Nah, wa amma ahlud dunya falan turidahum. Manakala ahli dunia pula, kamu pula tak berharap kepada mereka. Ahlud din falan turiduka. Mereka tidak berharap kepada kamu. Wa amma ahlud dunya fala turiduhum. Nah. Maka kamu pula falan turidahum. Walakin alayka bil asyraf. Hendaklah kamu bersama yang paling mulia, fa innahum. Siapa yang asyraf ni? Fa innahum yasununa syarafahum an yudannisuhu bil khiyanah. Maka mereka akan menjaga kemuliaan mereka tadi daripada dikotori dengan khianat. Kata al-Imam Bakri Syattali, kata fahadha Umar bin Abdul Aziz. Tengok, ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, zakara lahu anna ahlad-din lan yuriduka. Mereka tidak berharap kepada kamu. Ahli dunia ahli agama tidak akan berharap kepada kamu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang saleh pun ahli agama tidak berharap kepada dia. Dia waktu itu menjadi pemerintah. Wa kana azhad ahli zamani. Sedangkan dia adalah yang terzuhud pada zaman beliau. Itu pun disebabkan dia pemerintah, maka ahli agama tetap tidak akan menghampiri dia. Tidak akan berharap kepada dia pada waktu itu. Faham? Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kena ambil perhatian tentang perkara ini. Sebab itu disebut sini, qala Abu Dhar li Salamah, ya Salamah, la taghsha abwab as-salatin, fa innaka la tusibu shay'an min dunyahum illa asabu min dinika afdala min. Faham? Sayyidina Abu Dhar kata kepada Sayyidina Salamah, wahai Salamah, la taghsha abwab as-salatin. Yang kamu pergi ke pintu rumah para sultan. Kenapa? Karena fa innaka la tusibu syai'an min dunia. Kamu tak akan dapat sikit pun daripada dunia mereka. Kau dapat mentahfih sikit saja. Mereka tak akan bagi semua kepada kamu. Nah, tapi mereka akan mendapatkan sebahagian daripada agama kamu. Itu maksudnya. Mereka dah boleh pegang ubur pun kamu. Jaga-jaga. Nah, jaga-jaga dengan helah tersebut. Tipuan tadi. Wa hadhihi fitnatun 'azimatun lil ulama wa zari'atun sa'batun lisyaitan alaihim. Ya. La siyama man lahu lahjatun maqbulah wa kalamun hulwun idh la yazalu syaitan yalqa ilaihi anna fi wa'dika lahum wa nuqulika alaihim ma yazjurhum 'an adh-dhulmi wa yuqimu sya'air asy-syar'i ila an yuqayyila ilaihi anna ad-duqula alaihim min ad-din. Syaitan nanti akan gunakan jalan ni untuk nak menggoda kita. Syaitan akan kata apa? Kalam kamu, kalam yang masmu'. Kalam kamu didengar. Kalau kamu pergi kepada sultan tersebut, dia akan dengar kalam kamu. Pergilah. Nah, maka nanti dia akan menghalang dia daripada melakukan kaza-kaza. Ini syaitan dia senang masuk jalan ni. Kita pun pergi. Nah, lagi syaitan kata, ah, masuk dah. Dia masuk dah dalam jalan ni. Nah, tunggu nak tarik ya jalan tu. Lekat ke cucilah. Nah, yang ni yang bahaya. Ini tidak buat melainkan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kemudian disebut, adakah larangan ini secara umum? Las, kita baca illa linushin aw lirdd madzalimi aw lisyafaati fil maradi fadqula. Melainkan untuk memberi nasihat atau mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi. Ha, ini tak apa. Tapi masuk untuk beri nasihat
atau mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi, ataupun untuk memberikan pertolongan terhadap apa-apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kalau sultan dan sebagainya minta tolong untuk membantu dia dalam urusan agama dan sebagainya, maka kita pergi tadi kerana nak membantu dia, bantu dalam urusan agama. Kerana dia minta tolong dalam urusan agama, okay, insyaAllah kita bantu dia. Faham? Maka kalau disebabkan perkara ini, mereka akan masuk bertemu pemerintah. Ini bukan dilarang secara, secara umum. Ada waktu-waktu tertentu yang mereka ini masuk kerana dengan sebab tertentu. Baik, kalau lah dituntut kepada kita untuk baik sangka dengan semua orang, hatta dengan batu sekalipun, kita kena baik sangka. Apatah lagi dengan awliya dan ulama. Lebih-lebih lagi untuk kita baik sangka. Kalau kita melihat ada ulama yang pergi ke rumah seseorang pemerintah tersebut, baik sangka kita dengan dia. Moga dengan peradaan beliau di tempat tersebut akan menjaga umat ni daripada kejahatan. Nah, itu maksudnya. Kalau kita dituntut untuk baik sangka dengan semua orang, dengan dia kita lebih baik sangka. Dia terkeluar daripada manusia. Dia lebih manusia daripada kamu. Adakah lebih manusia daripada kita? Salah ayat tu. Dia lebih berakal daripada kamu. Ah, itu betul. Dia lebih manusia mana boleh? Nah, tak kena dengan mantik. Nah, huwa anyas minka. Apa yang membezakan kita dengan manusia yang lain? Hadha hayawan natiq, hadha hayawan natiq. Ka hadha huwa huwa hayawan antaq min. Dari segi hakikah sama, kita semua hakikat sama. Macam ada ustaz-ustaz sebutlah, kita ni sama saja sebenarnya. Kita sama saja. Ya, sama semua manusia. Hang manusia ke manusia? Hang pondan ke, hang gay ke, hang apa, lesbian ke, LGBT tu lah, transgender ke, bisexual ke, sama je. Bisexual ni semua sekali, pedang dia belaga, semua dia hentak. Gila babi orang main. Jadi kita sama saja semua. Dari segi kemanusiaan, dari segi kemanusiaan kita sama semua. Taqwa Allahu a'lam. Jadi kita apa ni, bagus sebahagian ustaz-ustaz kita ni ambil pendekatan macam tu, bagus. Kita puji lah. Kita puji pada bab. Yang tu kita mungkin tak mampu. Pergi buat sajak apa semua, mampu kita kan. Pipi dia tengok kita pula jadi itu pula. Depa senggak pada orang perempuan lagi tengok. Tu zaujah saya. Saya tunjuk ni, lawak ni. Masa dulu dia tak kenal, tunjuk lawak, nampak. Dia tengok. Siapa dia pula? Tengok siapa ni? Banyak pun dia. Lepas tu dia pula dia tengok gambar, dia cari gambar. Ui, lawa orang ni nak. Jangan main-main. Apa ni? Tapi cakap, abang. Kan jatuh katil tu. Bahaya betul. No? Orang zaman sekarang. Baik. Jadi illa linushi aw liraddi mazalimi. Itu kata ulama, kalau kita jumpa seorang yang badan dia berbau arak, baik sangka. Mungkin arak terjatuh ke badan dia. Kalau kamu tengok seorang duduk depan masjid, dia tengok dia lalu depan masjid. Tak berhenti masjid, azan dah azan. Tak berhenti sembahyang. Mungkin dia pergi masjid lain. Faham? Apa dia lagi? Benda apa yang lagi kita boleh baik sangka dengan orang tadi? Baik sangka. Kita balik, kita nak tengok bau rokok kat badan kawan kita. Rokok. Sak rokok. Kemungkinan dia naik teksi. Teksi tu sak rokok. Dia nak tegur tak reti. Ataupun tegur tak berani. Kawan tu sak rokok, sak rokok pun kena ke baju dia. Kebaik sangka kita dengan dia. Maka terkena baju dia dengan sebab tu. Isteri balik-balik tengok ada lipstick kat ni, kat baju lelaki. Kemungkinan naik lift ramai-ramai. Sempit-sempit-sempit, tercium buat macam mana? Macam orang bodoh eh. Baik sangka, kita nak suruh baik sangka. Buat tu je. Bukan benda lain. Boleh. Tengok orang lelaki seorang naik motor dengan seorang perempuan. Kita kenal itu bukan adik dia. Kita kenal itu bukan adik-beradik dia.
kita kena itu bukan mak dia pun. Dia pegang elok eh. Mungkin kita kata mungkin dia tak sedap tu. Mungkin dia baik ahwal ke apa tu. Allahuakbar. Nah. Dia baik sangka. Cari 99 sebab untuk nak tolak kata dia tak buat benda tu. Saya silap tengok kot lah sekali. Habis. Dia tak nampak betul dia Ustaz. Eh. Dia tadi. Dalam dunia ni ada 7 orang muka sama. Kemudian bukan dia. Lepas tu jumpa dia, dia tanya elok-elok. Saya nampak itu ni ada seorang naik motor tu hang ke? Ha. Kita nak tahu. Dia tak bukan dia. Kalau dia tak mengaku dia dengan Tuhan lah. Tapi kurang-kurangnya dia akan jadi malu lepas tu. Mungkin berkat baik sangka. Faham? Baik sangka. Yang ni paling susah sekali dalam hidup. Kalau diamalkan yang ni, insyaAllah semuanya khair. Faham? Tapi tak mengaji tak boleh. Tak mengaji kat masjid tak boleh. Baik sangka lah Ustaz. Dia pun mungkin mengaji kot. Ya saya baik sangka. Mungkin dia pun mengaji. Di ujung-ujung. Kalau di pondok, dia duduk bawah pondok. Malam telah duduk baca, tok guru duduk baca, dia duduk bawah pondok. Duduk debit kat tapi duduk jauh. Boleh jadi. Dan malah dia boleh juga dengar live lah. Dengar live apa semua kali. Ya khair insyaAllah. Tapi yang penting apa ni, jangan tak mengaji langsung. Itu ya. InsyaAllah. Nanti ada dalam hati tu kasih dengan dengan ilmu dan sebagainya. Itu ya, cukup lah. Boleh. Dan kita tak nafikan orang yang besar ni, dia akan kasih juga dengan ilmu. Dia tak main kat sini. Nah, cuma tahap kasih daripada ilmu tadi kadang membezakan dia sebabkan muyul. Itu ya. Kadang dia tak suka dengan orang tadi, bukan tak suka dengan kita sebab sebab kita ni fulan-fulan tak. Dia kerana tak sama dengan dia punya pembawakan. Itu je. Maka dia tak suka dengan kita. Nak buang sikap tu je. Buang sikap tu insyaAllah khair. Boleh. Baik sangka. Baik sangka ni susah. Dan kalau boleh diamalkan ni insyaAllah jadi wali. Ha? Jadi wali tu. Tengok seorang lelaki kawan kita duduk jalan pegang tangan dengan seorang perempuan. Kita ni bukan bini dia pun. Baik sangka. Kemungkinan dia dah kahwin dah. Tapi kita tak tahu. Memang tak kahwin lagi. Memang tak kahwin lagi. Jelas tak kahwin lagi. Kemungkinan dia pun saudara sesusu. Baik sangka ha? Cari jalan untuk baik sangka. Dan ni memang sangat susah. Dia kata susah. Wallahu a'lam bissawab. Oh, minggu depan kita sama. Minggu depan kita baca laju lah. Ini dah panjang sikit tadi ni tu masuk tang. Sultan pun semua sekali tu. Moga-moga tak lari daripada faedah. InsyaAllah. Jazakumullah khair. InsyaAllah kita tunggu pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli abdala salat. Sa'adil makhlukatika sayyidina Muhammadin wa وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله عليه وسلم.